A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Cikgu Ishaq bin Abdullah, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, Yang Berusaha Cikgu Siti Aisyah binti Aziz, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, Yang Dihormati Cikgu Hazlinda binti Hamzah, Pegawai CIC dan Sains Sosial, Senaku Penyelaras Kebat, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, para pembentang, Cikgu Azizah dan Cikgu Amir Hamzah, pegawai-pegawai PPD Sepang, pengetua dan guru besar Sekolah Kebat Daerah Sepang, rakan-rakan guru Daerah Sepang, seterusnya penonton YouTube yang jauh dan yang dekat yang turut bersama-sama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnia. Mari kita, kerana kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang ini untuk menjayakan program strategi pedagogi PAE AK21 Flip Classroom dalam PDP Sinema Baru Daerah Sepang. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua penonton kerana sudi bersama-sama menjayakan program ini, terutamanya kepada yang berbahagia Cikgu Ishaq bin Abdullah, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis petang ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua pembentang strategi pedagogi PAK21 Flip Classroom dalam PDPC Norma Baru Daerah Sepang yang bersama-sama untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sepadanya. Bak kata pujangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati Allah. InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar bin Abdul Hamid. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis ini, kami mohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan yang akan diberi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradatmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan dalam usaha kami menimba ilmu dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam bidang yang diceburi. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami guru-guru yang akan terus istiqamah berkhidmat menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Mohtar atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormat mempersilakan yang berbahagia, yang berusaha Cikgu Siti Aisyah binti Aziz, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Sepang untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan dengan segala hormatnya yang berbahagia Cikgu Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Cikgu Ishak B. Abdullah, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, yang dihormati Cikgu Haslinda Hamzah, Pegawai SISC Plus Sains Sosial, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, para pementan Cikgu Azizah dan Cikgu Amir, juga pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, tuan-tuan, puan-puan, pengetua dan guru besar sekolah-sekolah kebat daerah Sepang, guru-guru dan semua penonton YouTube di mana jua berada. Syukur kehadirat Allah dengan limpah kurnianya, kita diberi ruang dan masa bertemu dalam satu majlis perkongsian ilmu. Alhamdulillah nampaknya semua ceria, semua dalam keadaan sihat untuk melayari kehidupan dan menjalankan tugas-tugas harian, terutama tugas kita untuk mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan di negara kita yang sedang berkembang pastinya akan mencapai pendidikan bertaraf dunia selaras dengan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ataupun disebut PAK 21 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula tahun 2014. Dengan itu, PAK 21 ini telah membuka peluang kepada semua guru secara sedar ataupun tidak telah membentuk pelbagai kreativiti dalam memenuhi dunia pendidikan kini. Kita kena berpegang dengan kata-kata, ya, ajarkan anak-anak mengikut masanya. InsyaAllah pastinya kita mencapai hasrat itu kerana kita mengikut situasi semasa sekarang. Jadi saya percaya segala usaha cikgu melaksana pengajaran berpusatkan murid dan menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, ya, berfikir aras tinggi ataupun disebut kebat itu memberi kesan yang positif. Oleh itu, secara tidak langsung kita telah berjaya menarik perhatian murid untuk memberi tumpuan terhadap pengajaran. Selain daripada penyampaian ilmu yang disampaikan oleh cikgu itu dengan lebih mudah, dengan cara yang telah difikirkan dan cara yang lebih kreatif itu tadi. Jadi saya bagi pihak sektor pembelajaran PPD Sepang dan juga PPD Sepang lah sebenarnya, ya, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu atas komitmen selama ini bagi kecemerlangan dan juga kemenjadian murid dalam apa jua bidang. Jadi cikgu, kita mesti kuat semangat. Mesti kuat. Jadi dalam ombak cabaran yang kita hadapi ini, kita mesti kuat. Ya, dan jadikan cabaran ini. Sekarang memang kita sedang menempuh cabaran ini sebagai peluang. Peluang kepada kita untuk meningkatkan prestasi dan mencari cara yang lebih kreatif. Sebab masa sekarang ni, kata apa, di hujung jari, semua dapat hujung jari. Maknanya kita kena lebih kreatif dalam usaha mendidik anak-anak kita. Sebenarnya cikgu-cikgu, kita memerlukan rakan. Ya, rakan bagi menyokong dan juga membantu kita dalam memperbagaikan teknik pengajaran. Jadi perkongsian yang kita dapat itu kita akan cambahkan dalam usaha membimbing anak-anak didik ke arah kemenjadian murid. Jadi terima kasih dan terima kasih kepada cikgu yang telah menjalankan tugas dengan berkesan. InsyaAllah kecemerlangan itu pasti kita dapat. Ya, kita dapat tak kiralah dalam apa jua bentuk kejayaan kita.
Jadi itu saja untuk saya beri kata semangat ya kepada semua cikgu. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, Cikgu Siti Aisyah binti Aziz asal kapan tersebut. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Majlis seterusnya mempersilakan yang berbahagia Cikgu Ishaq bin Abdullah, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Jabat Pendidikan Daerah Sepang untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program strategi pedagogi PAK 21 Flip Classroom dalam PDPC Norma Baru Daerah Sepang. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Cikgu Azura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPD Sepang, PPD Transformasi. Yang berbahagia, yang berusaha Cikgu Siti Aisyah binti Aziz, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, PPD Sepang. Yang saya hormati Cikgu Haslinda Hamzah, Pegawai SIC Plus Sains Sosial, merangkap penyelaras KEBAT PPD Sepang, para pembentang yang turut bersama Cikgu Azizah, Cikgu Amir, para pegawai PPD Sepang yang berada dalam talian, pengetua dan guru besar, guru-guru daerah Sepang, seterusnya para penonton YouTube jauh dan dekat yang turut bersama dalam talian pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat taufik dan hidayahnya dapat kita bersiaran secara langsung, secara maya dalam talian di lokasi masing-masing bagi berkongsi ilmu berkaitan strategi pedagogi PAK 21 berdasarkan flip classroom dalam pengajaran dan pembelajaran PDPC Norma Baru. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Urusetia Sektor Pembelajaran PPD Sepang bersama dengan sekolah mentor terpilih penerapan KEBAT di daerah Sepang. Terima kasih Cikgu Amir dari SKKLIA dan Cikgu Azizah dari SBP Seri Puteri atas perkongsian, dan semua warga pendidik khususnya dalam daerah Sepang yang menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan PDPC dalam norma baru kesan pandemik COVID-19. Pada umumnya, tuan-tuan dan puan-puan, semua pihak khususnya guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sudah tentu mengalami proses penyesuaian kaedah pembelajaran akibat norma baru PDPC ini. Walaupun sedikit sebanyak PDPC terkesan dalam norma baru ini, namun bagi memastikan kelangsungan pendidikan dapat berjalan sebaik mungkin, maka semua pihak sentiasa berusaha pelbagai kaedah atau medium untuk kemudahan pembelajaran secara online maupun offline semakin rancak digunapakai. Begitu juga dasar pemerkasaan kemenjadian murid tetap menjadi keutamaan warga pendidikan khususnya yang berkaitan dengan PAK 21 ini. Semua warga pendidik perlu memastikan pembudayaan PAK 21 ataupun PAK 21 ini, proses pembelajaran adalah berpusat murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif dan kreativiti serta aplikasi nilai-nilai murni dan etika menjadi kemahiran penting dalam abad ke-21 ini yang terletak bergantung kepada kemahiran para guru menggembelingkan fakta pengetahuan dan kemahiran
yang ingin ditetapkan kepada murid semasa PDP yang dilaksanakan. Sementara itu pula di peringkat murid, harus juga kita melihat adanya kerjasama, penglibatan dan komitmen sepenuh hati dalam menyambut usaha-usaha yang akan dibuat oleh guru-guru bagi memastikan ilmu pengetahuan dapat diterapkan dengan berkesan dan berkekalan. Tuan-tuan, puan-puan dan penonton budiman, salah satu kaedah pedagogi yang dilihat bersesuaian serta dapat melonjakkan amalan Pak 21 ini adalah penggunaan flip classroom, yang mana ia adalah satu konsep pedagogi yang boleh dipraktikkan dalam talian melalui PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah. Apabila pengajaran dalam kelas dilaksanakan di atas talian dengan berbekalkan bahan dan aktiviti pembelajaran secara hands-on, ia melibatkan interaksi secara aktif guru dan pelajar. Dalam penyelidikan yang dijalankan juga membuktikan bahawa flip classroom ini mempunyai kesan positif ke atas persepsi pelajar sendiri. Dilaporkan juga bahawa pelajar lebih suka kaedah pengajaran melalui rakaman video atau bahan-bahan atas talian yang boleh dipraktikkan secara hands-on, kerana ia dapat memperlihatkan proses perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi yang akan berlangsung sewaktu proses PDPC. Flip classroom juga merupakan satu konsep pedagogi yang boleh dipraktikkan dalam talian melalui PDPR. Justru itu, besarlah harapan saya agar para pendidik atau guru-guru menjadikan penggunaan kaedah pedagogi flip classroom ini sebagai salah satu alternatif berkesan yang mampu membangkitkan minat dan kecintaan murid dalam proses pembelajaran selain memantapkan kaedah PDPC Pak 21 yang menjadi hasrat dan harapan PPD Sepang agar dijadikan budaya dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada sektor pembelajaran PPD Sepang, SIC, sekolah-sekolah mentor, KEBAT dan semua warga pendidik yang terlibat. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan perkongsian strategi pedagogi Pak 21 Flip Classroom dalam PDPC Norma Baru. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Cikgu Ishaq bin Abdullah atas ucapan perasmian itu tadi. Diharapkan dengan ucapan sebentar tadi dapat memberi semangat dan dorongan kepada kita untuk terus berkongsi ilmu dan pengalaman bagi meningkatkan lagi kemahiran berfikir aras tinggi dalam profesionalisme sebagai seorang guru. Para hadirin sekalian, sebelum majlis diteruskan dengan sesi pembentangan, saya ingin memaklumkan sekiranya ada sebarang persoalan berkaitan tentang pembentangan tersebut, para penonton bolehlah menulis di ruangan chat dan pihak kami akan membacakan soalan tersebut semasa sesi pembentangan atau semasa sesi soal jawab nanti. Oleh itu, dengan tidak melengahkan masa, majlis diteruskan dengan menjemput Cikgu Azizah binti Osman dari Sekolah Sri Puteri Cyberjaya untuk meneruskan sesi pembentangan yang pertama Flip Classroom dalam PDPC Norma Baru. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua para penonton. Terutama sekali saya ucapkan juga assalamualaikum kepada yang berbahagia Tuan Ishaq, yang berusaha Cikgu Siti Aisyah, yang dihormati Cikgu Hazlita Hamzah, Cikgu Amir dan juga Cikgu Azura selaku pengacara majlis pada petang ini. Alhamdulillah ya. Jadi bersyukur kepada Allah kita mampu berkumpul pada petang yang berbahagia ini bersama PPD daerah Sepang Selangor ya. InsyaAllah kita akan teruskan pada hari ini dengan pembentangan berkaitan dengan flip classroom ya. Berkaitan dengan flip classroom. Baiklah, kita kongsikan. Okay.
Ini adalah apa pengenalan ya berkaitan dengan flip classroom. Pertama sekali kita lihat di sini apakah dia maksud flip. Kita akan bincang sebentar lagi. Jadi saya daripada Sekolah Asri Puteri Cyberjaya yang adalah Sekolah Cemerlang Kebat Selangor tahun 2019. Sebenarnya penilaian pada tahun 2018, 2019 tapi pengiktirafan keputusan dapat pada tahun 2020 ya, baru tahun lepas. Jadi Alhamdulillah setelah kita melalui pelbagai cabaran, pelbagai dugaan untuk sampai ke tahap ini sebab banyak perkara yang perlu dilakukan, namun dia punya impaknya adalah sangat-sangat hebat kepada seluruh warga sekolah, daerah dan juga negeri serta negara sebenarnya ya. Dan kita juga mengalu-alukannya, sekolah-sekolah mentor daripada Sepang dan juga sekolah daripada daerah-daerah lain, juga menti-menti selamat bekerjasama dengan sekolah mentor masing-masing. Dan sebenarnya penting ya perkongsian pada hari ini dan kalau boleh sebarkan lagi kepada rakan-rakan sebab ada hasrat daripada KPM untuk menjadikan semua sekolah di Malaysia adalah sekolah kebat. Dan flip classroom salah satu daripada unsur-unsur kebat juga ya. Okey, kita lihat satu persatu. Perkenalan adik saya sebentar sedikit, nama saya Izzat Osman. Saya pernah berkhidmat di SMK Teluk Kerang, Pontian, Johor suatu ketika dahulu di Johor ya. Dan kemudian saya menyambung perkhidmatan di Sekolah Asri Puteri Cyberjaya yang sebelum ini berada di Kuala Lumpur, kemudian berpindah ke Selangor ya, sehinggalah kini. Dan pengalaman saya pernah berkhidmat sebagai GPM, Guru Perpustakaan dan Media selama lebih kurang 10 tahun begitu ya, daerah Sepang. Banyak pengalaman saya ikut di sini. Ada sesiapa yang GPM? Di sini GPM. Ramai tu GPM ada tu, ramai ya, tu daripada Sepang dan daerah lain. Okey. Jadi kita tengok, kita lihat ya bahawa tugas sebagai GPM ni banyak membantu sekolah terutama dalam PDPC. Alhamdulillah sebenarnya banyak berkait ya. Baiklah, kemudian kita lihat di sini apa itu flip classroom. Okey, flip classroom ni kelas terbalik pulaknya ya. Okey, sebentar ya saya lihat dahulu. Kita sebenarnya kita boleh berbincang serba sedikit ya berkenaan dengan ini dengan rakan-rakan kita ya. Okey. Saya ubah sekejap ya. Okey, sebentar ya. Kita tengok di sini ada beberapa perkara kalau kita lihat untuk dalam apa tu menjalankan aktiviti flip classroom di sekolah, ada pelbagai perkara yang perlu kita ambil, berat yang perlu kita ambil peduli ya, sebab apa? Semuanya bergantung kepada kita punya penyampaian dalam kelas ya, sebab flip bermaksud terbalik. Jadi apa agaknya yang terbalik kat situ ya? Okey. Baiklah. Di sini saya tengok yang sebelum tu, tengok satu persatu. Okey, di sini tadi tak terbalik. Terbalik sebab apa? Sebab dulu tradisional berubah menjadi modern. Sebab apa? Dah ada perubahan. Kalau dulu cikgu mengajar di sekolah, homework di rumah. Tapi sekarang murid-murid akan belajar di rumah dahulu, kemudian pergi ke sekolah dan buat apa yang cikgu arahkan. Kita lihat di sini. Perbezaan di antara traditional dengan flip ya. Okey, kalau traditional lecture kemudian homework, tapi bila flip lecture dahulu diberikan ya, lepas tu ada classroom activities. Lecture tu maksudnya kita lihat pertama murid-murid menonton video PDPC. Sebenarnya ramai cikgu dah buat ni di sekolah masing-masing ya, dah lama dah buat, cuma tak tahu itu adalah kelas terbalik ataupun flip classroom ya. Jadi di sini kita tengok pertama menonton video PDPC, yang kedua menonton YouTube PDPC pun ada juga, ramai cikgu buat kan, ramai yang dah buat tu. Baiklah, kemudian kita lihat pula ada yang menggunakan pautan pembelajaran ya, pautan pembelajaran iaitu link ya, untuk letakkan di Google Classroom, letakkan di grup WhatsApp, letakkan di grup Telegram. Jadi anak-anak tengok dahulu
kadang-kadang bukan link atau video dan sebagainya, tapi cikgu suruh lihat muka surat berapa. Itu pun satu bentuk flip classroom, ya. Kemudian kita tengok pula PowerPoint PDPC. Cikgu ramai buat PowerPoint kan. Lepas tu cikgu share kan di grup-grup, ya. Macam sekarang lah PDPR lah, ya. Kemudian perkongsian bahan PDPC dalam Google Classroom oleh guru-guru. Ini yang biasa kita buat dalam norma baharu, ya. Jadi ini dia norma baharu yang kita tengok bahawa kita telah pun menjalankan flip classroom dengan jayanya tanpa kita sedari. Baiklah. Kita tengok semula. Ini adalah menggunakan slide daripada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya tidak ada kecerahan maklumat lah, ya, saya sampaikan terus supaya semuanya dapat apa yang nak sampaikan pada hari ini. Okey, kenapa kita perlu bertukar kaedah kita mengajar daripada yang biasa-biasa kepada yang baru ni, ya? Kita tengok kerana ianya penting untuk masa hadapan dunia pekerjaan sangat mencabar. Sebab apa kita perlukan lebih berdikari. Kita tidak hanya memberi sahaja kepada murid-murid, tapi murid perlu baca dahulu apa-apa maklumat. Dunia pekerjaan pun macam tu juga, ya, sekarang dah berubah. Okay, kemudian bagaimana kita nak sediakan murid-murid tersebut nak hadapi masa depan abad ke-21. Jadi takkan nak gantinya robot je kan. Perlu ada komunikasi, perlu ada kreativiti, kolaboratif, pemikiran kritis dan juga nilai serta etika. Maksudnya, semua ini perlu ada dalam diri seorang murid, ya. Ini kita terapkan, ya. Jadi guru-guru semua, guru-guru yang hadir pada program kita petang ini, guru-guru yang bijak bestari yang sangat komited dengan tugas masing-masing, kita amalkan, ya, dalam pembelajaran kita. Ada komunikasi, ada kreativiti, ada wujudkan usaha kolaboratif di kalangan murid-murid, ya, dan juga sentiasa berfikir secara kritis. Tapi pada masa yang sama, etika dan nilai janganlah kita abaikan. Itu penting, ya. Okey, kemudian kita tengok itu adalah 4K1N. Kalau periksa ni kena hafal ni, 4K1N. K untuk kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan juga kritis tadi, ya. N tu untuk nilai dan etika. Jadi kadang-kadang kita lihat semua ni, ya. ICT, hebat, I think, STEM, PBS, ya, semua ni kita rasa adalah macam susah sangat kan, banyak nak kena fikir. Tapi tahukah anda bahawa semuanya adalah dalam PK21, ya, terkandung dalam PK21 semua sekali. Jadi kalau cikgu rasa benda tu susah, sebenarnya tidak, ya, kita dah buat, cuma kita tak tahu je apa yang kita buat, nama aktiviti yang kita buat. Profil murid, ya, dan kaunselor kita buat ni semua, PBS, semua lah berkaitan dengan PK21, insyaAllah. Okay, jadi di sini strategi yang diamalkan dalam bidang darjah, ya. Flip classroom. Jadi isu-isu yang berlaku yang perlu ditangani, Kementerian Pendidikan telah pun mencari apa jalan penyelesaian, ya, masalah beban guru, mengajar, ya, tak cukup masa dan sebagainya, beg yang berat, ya, dia nak kurangkan masalah tu serba sedikit, tekanan perasaan guru, masalah kehadiran murid, ya, masalah pelibatan ibu bapa yang kurang, ya, dan juga kaedah pengajaran yang one size fits all, ya. Jadi kat sini masalah-masalah kita tangani dengan flip classroom. Sebenarnya dekat negara barat dah banyak, ya, buat ini, tapi kita, negara kita sedang menuju ke arah seperti itu, ya. Okey, jadi strateginya kita lihat di sini ada interaksi bersemuka yang digabungkan pembelajaran kendiri menggunakan teknologi. Jadi dengan blended learning, ya. Teknologi itu apa? Yang kita gunakan sekarang lah, kita gunakan apa tu, handphone, kita gunakan WhatsApp, kita gunakan apa tu, YouTube, kita gunakan juga Google Classroom dan sebagainya. Semuanya adalah teknologi. Jadi kadang-kadang kita lihat banyak masalah kan dalam pengajaran, tapi kita kena atasi sebab lain sekolah, lain auranya. Ya, lain sekolah, lain kelebihannya. Dan tak ada sekolah pun yang sempurna. Semua sekolah ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing. Jadi kita cari kekuatan tu untuk membangunkan sekolah kita, insya-Allah, ya.
Okey, yang kedua tadi kat sini juga fokus kepada murid ya, yang berbeza tahap penguasaan melalui aktiviti pembelajaran terbeza mengikut kesesuaian mereka. Sebab murid-murid ni ada pelbagai pelbagai tahap kan. Jadi kita kena ambil kira itu juga. Jadi yang mana cepat kita atasi dengan cara lain, yang mana lambat kita atasi dengan cara yang lain juga, insya-Allah ya. Di sini kenapa flip classroom? Saya adakan kajian menunjukkan 90% pelajar menerima strategi flip classroom secara umum. Betul tak cikgu-cikgu? Sekarang kita dah buatkan ya, sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah buat dah di rumah kita. Flip classroom ni kita ajak, kita bagi dulu dalam grup-grup ataupun dalam Google Classroom. Kemudian pada hari sebenar pembelajaran, murid dah tengok, murid dah buka ya. Okey. Alhamdulillah. Cik Aziza. Cik Aziza. Sebab dah buat tapi tak perasan sebenarnya. Oh, tak perasan. Itu yang yang buat sekarang. Kadang-kadang Puan Aisyah pergi apa melawat-lawat sekolah, apa dapatan serba sedikit Puan Aisyah. Ya. Maknanya sebenarnya cikgu buat kan, tapi tadi tak perasan. Mata, oh, ini flip classroom. Ha, macam itulah. Okay. Maknanya memang kreatif sebenarnya. Alhamdulillah ya. Yeah. Okey, jadi kita lihat sebenarnya macam tadi Puan Aisyah kata, ramai yang dah buat dah tapi tak perasan itu flip classroom. Jadi selepas ni kalau kita buat RPH, boleh tak kan satu teknik PE21 yang kita buat adalah flip classroom, iaitu kita dah bagi maklumat terlebih dahulu kepada murid, murid dah tengok, dah buka. Kita masuk kelas, mereka dah ada sedikit maklumat dan kita teruskan ya. Baiklah, alhamdulillah. Kita tengok seterusnya. Okey, jadi bagaimana keadaan di luar kelas dan sebelum dan juga semasa kelas ya. Jadi kalau kita lihat flip classroom ni, murid membuat persediaan aktiviti dalam kelas menggunakan bahan yang disediakan oleh guru ya. Tadi sebelum dia dah buat di rumah lah, contoh di rumah lah ya. Kalau katakan murid yang tinggal di asrama macam some BPST ke ya, sebagian sekolah yang ada asrama ni, mereka buat di waktu prep petang ke apa kan. Pergi ke perpustakaan, pergi ke pusat sumber ya. Kita cari maklumat di situ. Kemudian semasa dalam kelas, murid melakukan aplikasi dari maklum balas terhadap konsep dan juga kandungan pengetahuan yang mereka miliki ya. Jadi di sini telah pun berlaku ya, aplikasi. Ini semua adalah unsur-unsur kebat. Mencari maklumat pun unsur kebat, berbincang rakan-rakan unsur kebat, dah ada unsur-unsur tu di situ ya. Okay, lepas tu refleksi. Murid menyemak kefahaman mereka dan seterusnya melakukan sesi pengayaan kesinambungan pembelajaran ya. Sebenarnya semasa dalam kelas ni kadang-kadang ada juga murid yang dia agak lemah ya. Jadi yang mana lemah tu cikgu kena lebihkan pengajaran dia. Yang sudah boleh terima, sudah boleh apply apa yang dipelajari, teruskan. Jadi ni cikgu punya peranan lah, kena bergerak kepada murid-murid mana yang masih belum menguasai, dibantu di situ. Okay. Lepas tu bagaimana nak laksana ni? Nak tukar tradisional kepada flip classroom. Tapi saya percaya semua dah buat, taklah masalah sangat kan, sebab semua dah buat dah pun. Sediakan bahan pembelajaran, murid mendengar, guru mengajar, mengambil nota. Puan Aziza. Nak tanya, susah okay. Tak mula-mula nak memulakan flip classroom ni? Semua yang baru mula-mula memang susah. Okey. Nah, susah tu maksud akhirnya berjaya dan mudah. Ya. Okay. Sebab ramai di luar sana tu berfikir flip classroom ni sesuatu yang baru yang agak sukar untuk dilaksanakan. Perkongsian hari ni dapat menenangkan cikgu-cikgu bila dengar perkataan flip classroom tu, rasa lega. Oh, sebenarnya dia nak memudahkan cikgu, betul?
Ya, betul-betul tu. Cikgu Aslinda. Mula-mula memang susah sikit tapi insyaAllah boleh ya. Tapi kena sama-sama lah bekerjasama. Jadi macam hari ini ajak kawan-kawan semua join program ni. Jadi kawan semua faham, satu sekolah faham apakah kita nak buat pasal flipped classroom. Kalau tak nanti ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada yang faham, ada yang tak faham kan. Macam tu. Ya, betul. Jadi yang macam hari ini kita ada dua slot, saya terangkan sahaja apa tu flipped classroom. Nanti cikgu Amir dia akan berikan contoh-contoh telah dijalankan di sekolah dia lah, lebih lebih jelas insyaAllah ya. Okay. Cikgu Aziza. Ya, ya, ya. Ada yang yang bertanya ni, kalau yang berada di kawasan luar bandar ni boleh ke nak melaksanakan flipped classroom ni? Ada yang bertanya. Boleh, boleh. Kalau katakan di kawasan luar bandar, kita tak semestinya menggunakan internet ya. Maksudnya kita bagi arahan kepada murid, katakan kita pergi sekolah, apa tu murid pergi sekolah, kita cakap murid, awak lihat dahulu ya, apa tu awak baca dahulu muka surat berapa. Lepas tu cikgu nak ajar ni esok ataupun minggu depan lah, bagi masa sikit lah, jangan cepat sangat esok. Contoh darjah satu, kita nak baca nombor 1 sampai 10 ya, ataupun prasekolah lah, prasekolah ya. Lepas tu kita cakap dekat murid, apa tu cari nombor 1 sampai 10, gunting atau tulis pada kertas, gunting tampal pada satu kertas A4, 1 hingga 10. Jadi pada masa yang sama ketika mencari nombor 1 sampai 10, ketika menggunting dan tampal itu, murid belajar sebenarnya. Dah belajar di rumah. Bawa ke sekolah dia dah tahu 1 sampai 10. Lebih kurang macam tu lah. Tak semestinya kita gunakan apa yang internet lah ya. Sebab dia boleh untuk semua. Prasekolah dia satu pun boleh buat flipped classroom. Ya, buat yang mudah-mudah. Ikut kesesuaian dan juga tahap murid dan kesesuaian guru, kesesuaian sekolah, latar belakang sekolah, latar belakang murid ya. Kita tak boleh paksa semua guna Google Classroom ke apa kan. Macam tu. Jadi kita kena bersedikit apa pelan-pelan. Sikit-sikit ya, lama-lama jadi bukit. Ini perbezaannya, dia buat sebelah ni yang kiri tradisional, yang kanan ni flipped classroom ya. Tengok kat sini. Murid menonton mendengar rakaman kandungan pelajaran sebelum hadir ke kelas. Dalam kelas, murid melakukan aplikasi pengetahuan dan melakukan banyak aktiviti kebat bersama rakan-rakan. Tapi pastikan murid dibimbing dan disokong oleh guru dan rakan sebaya. Sebab dalam kelas kita biasanya ada tiga jenis, tiga golongan murid kan. Ya, ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang lemah ya. Jadi kita sebagai guru kita dapat pastikan dan kita bagi pembahagian kat situ. Kita bantu. Kadang-kadang ada yang sekolah-sekolah ada buat guru muda kan. Ada kan sekolah buat dia macam guru mentor ke guru muda ke. Itu penting untuk membantu rakan-rakan. Jadi kadang-kadang kita lihat satu murid ni orangnya dia orangnya peramah, orangnya dia friendly. Dia boleh mengajar kawan-kawan. Jadi kita lantik jadi guru muda. Lepas tu kita bagilah sikit ganjaran kat dia kan. Bagilah hadiah sikit, buku ke, pen ke apa kan. Hadiah hujung tahun ke, sijil ke, sijil guru muda, membantu rakan. Ini satu cara ya untuk mereka berkolaborasi antara mereka supaya ada tadi di situ dia panggil rakan sebaya, kolaboratif rakan sebaya. Okey, alhamdulillah. Jadi kat sini tengok ya, dia teknik-teknik dia ya. Okey, penerimaan pentadbir. Sekarang ni kita dalam katakan dalam ladap ni, dalam kursus ni penerimaan pentadbir kena faham. Ibu bapa kena faham. Okey, lepas tu kita kena pasti sumber pembelajaran kat sini. Apa-apa sumber pembelajaran? Dia kata YouTube lah, gambar lah, kertas buku, suat khabar, majalah, semua boleh. Tak semestinya yang menggunakan teknologi semata-mata ya, depends kepada kemampuan sesebuah sekolah itu. Okey, lepas tu pengurusan kelas ya, kita adjust lah kita nak buat apa, ada dalam RPH kan, kita kena fikirkan nak buat apa. Lepas tu latihan penggunaan teknologi, bagi yang nak gunakan teknologi, katakan menggunakan upload, macam mana nak upload dalam Google Classroom ya, kita kena tahu kat situ. Saya rasa sekolah-sekolah juga kalau macam kita norma baru ni, lebih baik kalau sekolah dia boleh buat macam ladap ke apa kan dengan guru-guru penggunaan teknologi yang terkini ya. Contoh tadi sekarang Google Meet dah ada apa, boleh buat banyak-banyak kumpulan, macam mana caranya. Jadi cikgu tu dia ada idea nak buat apa ya, kalau kita apa kadang-kadang
kita cakap guna-guna, tapi kita tak tahu nak guna macam mana, kita kena bagilah penerangan kepada guru-guru ya. Jadi mungkin itu lebih mudah bagi guru nak aplikasikan. Okey, lepas tu tugasan murid kita dah upload, kita bagi tugasan. Sila lihat, sila tonton video tentang pendebungaan ini. Kemudian jawab soalan yang diberikan. Contoh ya. Aktiviti dalam kelas, ni dah balik daripada rumah pergi ke sekolah. Di sekolah buat aktiviti dalam kelas. Masalah peranan guru melihat bagaimana murid berinteraksi sesama mereka ya. Okey. Dan akhir sekali berlaku pembelajaran kendiri. Yang mana kita lihat lemah, kita bantu ya. Okey. Okey, di sini ada satu soalan daripada Cikgu Haslin. Adakah flip classroom sesuai untuk menjalankan projek? Ya, yeah, betul. Boleh. Ya. Yeah. Flip classroom juga boleh untuk menjalankan projek. Ya, yeah. Tak semestinya kelas sahaja, tapi projek juga boleh, kita bagi dia info lebih awal lah, ya. Yeah. Okey. Dan akhir sekali tutor tadi guru muda. Ini dah ada tadi ya. Pembelajar dah habis sebab ada bantuan rakan. Okey, ini ramalan pendidikan, panjang cerita dia ni, kita ambil yang besar-besar jelah. Ya. Dia kata masa lalu adalah hierarki, tapi masa depan adalah kerjasama di antara guru dan pelajar sebagai sumber dan pencipta bersama. Maksudnya guru dan pelajar sama-sama belajar. Sebab kita menyediakan murid-murid kita ni dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kita nak bawa mereka ke universiti. Bila sampai ke universiti, mereka kena pandai untuk mencari maklumat sendiri, ya, explore sendiri. Tak semestinya semuanya diberikan. Jadi dah biasa di peringkat rendah, di peringkat menengah, sampai universiti dia akan terbiasa, ya. Itu tujuannya kita antara flip classroom ni, belajar explore, belajar mencari maklumat. Dan ini pun sama juga, dia kata sekolah adalah pulau teknologi. Tapi sekarang sekolah perlu menggunakan teknologi sebagai sokongan untuk mempelbagaikan pembelajaran. Ya, jadi masa depan adalah jaminan kualiti. Kini perlu fokus kepada kepimpinan pengajaran. Ini penting kat sinilah, ya. Sebab kita nak melahirkan pemimpin pada masa hadapan yang lebih kata orang tu lebih pandai berdikari, ya. Baiklah, sekarang ni maksudnya tahun dibuat ya, pelancarannya. Kemudian mereka mengharapkan 2020 ya. 2020 tahun lepas telah pun berubah. Kita lihat di sini ni kadang-kadang sekolah prasekolah ya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita kalau di sekolah prasekolah tu cikgu bawa ke mana-mana kan. Pergi tengok pokok jagung, cikgu bawa pergi ke balai bomba, cikgu bawa ke zoo negara. Sebenarnya itu adalah konsep pembelajaran. Jadi murid-murid pun happy di situ ya. Kemudian di sini juga kita lihat ya, mereka belajar berkumpulan bersama rakan sebaya. Ini peringkat sekolah rendah ya, peringkat sekolah menengah ya, yang lebih tinggi lagi semuanya mengadakan konsep flip classroom. Sama-sama belajar dalam kumpulan dan juga ada unsur-unsur PK21 ya. Okey, itu saja untuk yang daripada Kementerian Pelajaran ya, Kementerian Pendidikan, maklumat diberikan. Saya berikan di sini contoh ya. Contoh, kalau kita lihat ya cikgu, murid-murid ni, okey, oh pelaksanaan PBD ya, ada rakan tanya bagaimanakah pelaksanaan PBD dan flip classroom. PBD ni pentaksiran bilik darjah, yang ni kita boleh buat seperti biasa, tak ada masalah lah. Sebenarnya kat sini kita boleh buat pemerhatian ya. Kalau katakan murid dia dalam kumpulan, dia buat kerja dalam kumpulan, kita boleh ambil apa aspek pemerhatian ya, PBD. Okey, kat sini kita lihat murid ni, dia cikgu bagi dia link atau bahan, kemudian dia lihat dulu di rumah. Contoh murid ni dia menggunakan iPad dan dia cari dahulu sebelum pergi ke sekolah ya. Jadi cikgu letakkan dalam Google Classroom, cikgu letakkan pada email ataupun grup-grup yang cikgu adalah ya, Telegram atau WhatsApp dan lain-lain lagi. Dia pun cari-cari kat rumah, cari info semua. Okey, lepas tu sampai sekolah, di sini saya ambil contoh kelas RBT Cikgu Nur Hafizah Kamaluddin
dari Sekolah Si Puteri Saya Berjaya. Dia buat kelas reka bentuk dan teknologi ya. Dia dah berikan video, murid dah tengok. Lepas tu dia kata pada hari PDPC, murid memulakan aktiviti. Dia dah tengok dekat dia punya iPad ya, dia punya video tadi. Dia pun buat. Lepas tu dia buat berkumpulan. Cikgu cakap jangan buat seorang-seorang ya. Berkumpulan dengan rakan. Ada unsur tolong-menolong. Jadi kat sini rakan yang telah berjaya menghasilkan penyambungan lita membantu kumpulan yang menghadapi masalah. Peranan guru kat sini sebagai pemudah cara, sebagai facilitator ya. Jadi cikgu kenalah sama-sama bantu. Cikgu jangan tengok je kan, kesian yang tak faham tu. Jadi kalau cikgu perasan macam ada yang kurang faham, ada yang macam apa tu, macam blur je kan. Cikgu kenalah bantu ya, kesian kat dia. Okey, jadi peranan guru sebagai pemudah cara dan sebagai facilitator. Okey, dan dia dah pandai buat. Kita tengok step seterusnya. Jadi tadi bimbingan guru yang memerlukan, Cikgu Nur Hafizah ni tengok mana yang lambat tak siap-siap, dia punya lita ni kan. Tak hidup-hidup lampu dia. Cikgu pun bantu. Oh, salah pasang. Dia kata tengok balik kan, bincang-bincang. Lepas tu akhir sekali semua tercapai. Sebab apa? Yang dah pandai dia dah boleh, yang belum tadi cikgu bantu. Akhir pembelajaran semua murid dapat menghasilkan yang ditugaskan tadi ya, lita semua hidup. Okey, macam tu. Okey. Tengok seterusnya. Bila darjah kini ya, maksudnya dah bukan dalam kelas sahaja. Cikgu boleh bawa murid-murid ke mana-mana lah, ke sekitar sekolah ya. Cikgu bawa pergi ke luar-luar lah. Kadang-kadang murid-murid ni kan, cikgu perasan tak? Kadang-kadang kelas dia bosan kan? Sekarang cikgu bawa keluar. Agak-agak dia mengantuk je kan? Mengantuk je tu pun kelas petang. Yang sesi petang kan? Mengantuk semacam je. Cikgu cakap jom. Subjek sains. Kita pergi dekat taman sains. Tengok ikan ke, tengok pokok herba ke. Mesti dia seronok. Jadi maksudnya kena ada kepelbagaian ikut kita pergi topik lah. Topik yang sesuai. Okey. Pembelajaran juga berlaku di mana-mana. Bila-bila masa, pelbagai cara. Tepi tangga pun ada. Tepi tangga pun boleh belajar. Yang ni dia buat tasia ya. Dia buat dalam kumpulan supaya tidak mengantuk lah, dan ada mencipta satu kata orang tu rakan sebaya lah, bantu-membantu ya. Jadi mengeratkan lagi dalam kelas ya. Okey. Nampaknya dah nak berakhir dah pembentangan saya pada hari ini. Okey, betul tu ya, pembelajaran berteraskan eksplorasi inquiry. Betul kata cikgu ni, Cikgu Rosnah. Okey, betul. Oh betul, kata Cikgu Farah, dia kata flipped classroom ni menarik jika pelajar membuat persediaan sebelum PDPR. Ya, betul-betul. Kita kena bagi macam galakkan, kena bagi imbuhan, ganjaran, pujian. Ya, murid-murid ni dia suka pujian. Ya, kadang-kadang kita cakap bagus Amin. Oh, cerdik lah Amin ni. Oh, bagus kumpulan ni, dah siap buat dah. Cikgu tak ajar dah tahu dah. Ya, kita kena ada unsur memberi ganjaran dari segi puji-pujian ya, satu unsur yang positif. Baiklah. Ya, betul Cikgu Aziza. Kalau Cikgu Aziza cakap dengan saya pun memang saya suka. Oh, kan? Pandai Puan Syah. Cikgu Aziza. Ya. Cikgu Aziza. Saya teringat ya, zaman saya belajar tahun 80-an ya. Kalau mungkin ada di kalangan kita yang sedang menonton ni ada experience yang sama dengan saya di mana cikgu pendidikan seni kita dah menjalankan flipped classroom sebenarnya masa tu. Bila mana cikgu ini menyuruh anak muridnya mengukir kentang. Mengukir kentang di rumah. Jadi bila sampai ke sekolah, cikgu tak perlu lagi nak nak buat proses itu, terus saja pada aplikasi kepada capan itu. Jadi jadi kita ada lebih masa untuk berbincang dengan cikgu ataupun dengan rakan-rakan. Sebenarnya flipped classroom ni dah berlaku lama ya, cuma ini di brandingkan semula, dinamakan dengan flipped classroom.
Cikgu di sana, jangan terlalu rasa benda ni sesuatu yang baru. Sebenarnya dah lama dah berlaku. Cuma branding penjenamaan yang barulah. Angka kentang. Tengok cikgu apa hari ni. Angka kentang. Saya pun mengukir kentang di rumah. Bersama-sama di rumah. Pergi sekolah. Cikgu dah siap tu untuk nak cap je. Ya, betul. Dah lama dah. Jadi kita refresh baliklah. Betul. Kita tak perasa kita dah buat. Sebenarnya kita dah siap buat daripada dulu lagi dah ada. Cuma kita bubuh nama lah kalau kita buat laporan ke, kita buat RPH ke, kita takkan kat situ. Ianya adalah sejenis split classroom. Jadi alhamdulillah semua orang dah faham, dah boleh buat ya. Okey, jadi sekian saja perkongsian saya pada petang ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah channel saya tu. Boleh pangkah tutup chat sekejap dan lihat situ ada button subscribe. Dijemput untuk subscribe. Dan akhir sekali PPD Sepang Peneraju Transformasi, insyaAllah ya. Sekian. Terima kasih Cikgu Ziza. Ni pujian juga ni. Terima kasih. Teruskan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mudah-mudahan semua sekali yang hadir pada hari ini dapat apa yang kita pelajari pada hari ini dan juga dapat mengaplikasikannya di sekolah masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Jadi kita ikut kemampuan. Kita tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Jangan tak buat langsunglah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya. Dan semuanya harap dapat buat dengan baik insya-Allah. Dan kalau katakan ada kawan-kawan tertinggal tak dapat nak tonton, boleh ulang semula tonton dengan link yang ada dia insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Aziza. Okey, terima kasih Cikgu Aziza So mungkin dapat saya agaknya Cikgu Amir, teruskan. Tak sabar dah tu. Teruskan. Nampak macam tak sabar je. Bukannya perkara yang lazim saya lakukan. Tapi insyaAllah kita cuba terima kasih kepada pengacara majlis kita yang hilang daripada radar sekejap. Okey, masalah rangkaian. Yang berbahagia Cikgu Ishak bin Abdullah, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Sepang. Yang berusaha Cikgu Siti Aisyah Aziz, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Sepang. Yang dihormati Cikgu Hazlinda Hamzah, Pegawai SISC Plus, Sains Sosial, merangkap penyelaras KEBAT PPD Sepang. Pegawai-pegawai PPD Sepang, pengetua-pengetua, guru-guru besar, sekolah KEBAT Daerah Sepang, guru-guru daerah Sepang, guru-guru negeri Selangor dan guru-guru seluruh negara dan warga pendidik dan penonton-penonton YouTube yang bersama pada petang ini. Terima kasih. Baik, yang pertama alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi peluang kita berjumpa pada saat ini. Okey, kita tak jangkalah kan petang Jumaat mungkin waktu yang kita mungkin nak santai-santai nak rehat walaupun PKP kita tak boleh nak rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri. Tapi at least kita boleh merentas sempadan taman perumahan kita. Tapi kita gunakan masa petang Jumaat ni untuk kita nak berkongsi pengetahuan, pengalaman berkaitan dengan flip classroom dan bagaimana flip classroom tu sebenarnya dia amat memudahkan kita dalam melaksanakan PBPC. Okey, dan kebetulan pula minggu hadapan kita dah mula kembali ke sekolah terutama guru-guru pra, guru-guru tahun 1 dan tahun 2. Dan minggu yang menyusul selepas tu tahun 3, 4, 5, 6. Jadi kita refresh balik apakah itu flip classroom dan apa yang berkaitan dengan flip classroom, berkaitan dengan kolaboratif dan sebagainya. Jadi saya tertarik tadi ada soalan dari Cikgu Wei Po Chin pukul 3.40 petang tadi, bagaimana keadaan penjarakan sosial dalam kelas untuk membuat kolaborasi dan komunikasi kesan. Okey, itu nanti saya akan sentuh sebentar lagi. Okey, itu agak menariklah sebab bila kita fikir bila murid duduk dalam keadaan jarakan fizikal, mana boleh buat kerja berkumpulan, mana nak boleh berkumpul, mana nak buat kolaboratif, macam mana nak buat projek. Sebenarnya ada penyelesaiannya yang kita akan kongsikan sekejap lagi.
Yang penting sebenarnya kita kena ada struktur di kalangan murid tersebut. Kita tak boleh nak biarkan bebas kepada murid untuk mengendalikan sendiri. Yes, murid mengendalikan sendiri, tapi maksudnya kita ada guide, ada panduan macam mana kan. Okay, kalau tadi Cikgu Aziza ada promote diri tentang beliau. Okay, saya tak menyediakan slide tersebut, so saya cakap secara lisan je lah. Okay, saya Cikgu Amir Hamzah bin Sulaiman, Guru Option Science. Mula bertugas sebagai seorang guru secara rasminya pada tahun 2009. Okay, so 2009 tu bertugas di Sekolah Kebangsaan Pulau Indah, Klang, Selangor sehingga 2011. Kemudian saya bertugas pula di SK Taman Seri Gombak 2, daerah Gombak, dan pada Mac 2015 saya mula bertugas di SK KLIA. Pada tahun yang sama, SK KLIA mula ditarafkan sebagai Sekolah Kelasa Kecemerlangan, dan tahun berikutnya 2016 sebagai sekolah di bawah program Sekolah Amanah. Jadi bila di bawah program Sekolah Amanah ni, sebenarnya dia membukalah minda saya dan juga guru-guru yang lain, terutamanya tentang struktur kooperatif, okay, cooperative learning. Okay, bagaimana kita nak menjadikan PDPC kita ni lebih berpusatkan murid dan guru sebagai pemudah cara. Okay, so saya akan share screen. Okay, so ini tadi yang telah pun sebenarnya yang telah diterangkan oleh Cikgu Azizah tadi. Okay, bagaimana flip classroom ni berbanding dengan pendekatan tradisional. Kalau traditional style, okay, kita bermula dari bawah. Semua, okay, dalam taksonomi Bloom ni semuanya kita buat. Okay, daripada remembering, understanding, applying, analyzing dan seterusnya. Tapi apabila kita amalkan flip classroom, sebenarnya kita dah skip dua langkah yang awal. Okay, so maksudnya bila kita masuk ke dalam kelas, kita dah boleh terus kepada pelaksanaan. Okay, nanti saya akan kongsi contoh yang saya lakukan pada tahun lepas. Okay. Tak sabar nampaknya Cikgu Amir ni, semua ni tunggu ni. macam banyak aplikasi kat Sekolah Amanah ni. Dalam pada tak sabar, saya ni berdebar ni. Pada bilik ni panas sebenarnya. Okay, ini tadi dah tunjukkan oleh Cik Azizah, okay, tentang apa yang robot tak boleh buat tapi ada pada manusia. Okay, dan bagaimana lima ini, okay, sebenarnya dapat dicapai dengan flip classroom dan juga pembelajaran kolaboratif ataupun seluruh kooperatif. Okay. Okay, so saya kongsikan, okay, pendekatan saya pada peringkat awal. Okay, tadi macam Cikgu Azizah dan ada tadi guru yang merespon bertanya, adakah semata-mata menggunakan video, bagaimana kalau tidak ada rangkaian internet. Okay, sebenarnya kita tidak bergantung semata-mata kepada rangkaian internet. Itu hanyalah salah satu option. Okay, contohnya kalau macam saya, untuk kelas yang saya bagi contoh ni, okay, saya bagi dua pilihan. Okay, sama ada mereka menonton YouTube ataupun melalui pembacaan buku teks. Sebenarnya baca buku teks ni sebenarnya cucu kita dah biasa buat. Biasa kita, okay, nanti minggu depan sebelum kita masuk tajuk ni, jangan lupa baca muka surat 43 sampai 44. Okay, biasa kita buat sebenarnya. Okay, dan itu sebenarnya ialah flip classroom. Okay, cuma bagaimana kita nak sinambungkan apa yang murid dah sediakan di rumah supaya kita dapat memendekkan tempoh masa kita di kelas. Okay, okay. Kemudian respon juga, kalau nak harapkan buku teks takut murid mungkin bosan ataupun buku teks ayatnya terlalu padat, teksnya mungkin aras, bahasa aras tinggi. So pilihan ketiga sebenarnya kita menggunakan papan kenyataan kelas. Okay, so papan kenyataan kelas, kita ada papan yang kena kelas, kita ada papan kenyataan mata pelajaran. Okay, biasanya mungkin ada yang letak di belakang ataupun di sisi bilik darjah. So kita gunakan papan kenyataan kelas tersebut sebagai bahan untuk kelas berikutnya. Jadi kita letakkan dekat situ bahan subjek akan datang. Jadi maksudnya bila
kita habis kelas baru kita akan peringatkan, okey murid boleh baca papan kenyataan di belakang, okey, sambil merujuk buku teks YouTube. Jadi ada option kalau katakan murid tu tiba-tiba terlupa, tak tengok buku teks, tak sempat nak tengok YouTube, so mereka sempat untuk menyediakan diri dia dengan membaca papan kenyataan kelas. Okey. Alright. Okey, YouTube. Okey, kalau YouTube ni kalau macam sekolah-sekolah di bandar ataupun sekolah-sekolah yang mempunyai rangkaian internet yang baik, okey, YouTube ni memang banyaklah sumber yang kita boleh cari. Okey, terutamanya macam sekarang ni kita dah PDPR, cikgu-cikgu kita sangat kreatif, masing-masing mengeluarkan video masing-masing dan mereka publikkan di YouTube. Maksudnya bila dipublik, maksudnya siapa-siapa boleh guna dan share dengan murid masing-masing. Jadi kita guna peluang tu. Cikgu Amir, ada satu soalan daripada Cikgu Hazlin ni, dia kata, adakah menjawab dahulu soalan yang diberi di rumah dianggap sebagai flip classroom? Terima kasih Cikgu Hazlin sama itu salah satu cara lain. Okey, kita ada tiga tadi kan. Satu melalui baca buku teks, yang kedua daripada YouTube atau video, yang ketiga papan kenyataan ke belakang, yang keempat tugasan awal. Kita boleh bagi tugasan awal Maksudnya tugasan yang kita bagi tu, tajuk tu kita tak ajar lagi. Kita belum ajar lagi tajuk tu. Tapi kita dah bagi tugasan tu. Maksudnya murid bila nak cuba jawab tugasan tu, dia kena cari bahan sendiri. Kena belajar dulu kan? Dia kena belajar sendiri. Maksudnya soalan tu janganlah soalan yang terlalu tinggi. Kita hanya bagi soalan tu sebagai pengenalan kepada tajuk tersebut. Supaya itulah yang, apa dia? Kejap. Itulah yang dipanggilkan flip learning. Ya, betul. Okay, sebab tadi ada yang bertanya apa beza flip classroom dengan flip learning. Okay. Betul. Okay, sebenarnya flip classroom ni banyak option kita buat. Okay, yang part contoh yang tadi tu ialah dari segi pengetahuan. Macam yang tadi yang Cikgu Haslinda tadi sebut tentang pendidikan seni, itu penyediaan dari segi tugasan di kelas benar. Okay, kita siap sedia dengan bawang yang dah berukir, kita mungkin dah siapkan ketah warna yang dah bergunting untuk buat anyaman, ataupun kita dah siap-siap sedia gambar nak bawa untuk tampal dalam kelas. Itu sebenarnya ada elemen flip classroom yang kita kadang tak perasan pun itu adalah flip classroom, flip learning. Sebab kita tak diberikan nama, tu je. So sebenarnya kita dah tahu, kita dah bertuah dah. Cuma bila kita buat RPH tu, maksudnya kena kena nyatakan lah supaya kalau katakan kita nak buat semakan semula ke apa, oh, kita nampak kita ada buat flip classroom, flip learning, okay, dalam PDP tersebut. Okay, saya nantikan dulu ni dan saya akan patah balik. Okay, so ni contoh yang tadi tu yang saya tunjukkan yang ini. Okay, buku teks halaman tu dengan YouTube. Okay, so kelas yang saya nak, yang saya masuk ni ialah untuk membuat eksperimen. Dan sebenarnya tajuk asid alkali ni, tajuk sains tahun 5, saya tak masuk langsung lagi tajuk ni dalam kelas tersebut. Dan kalau kita lihat subjek sains, okay, mungkin ada cikgu option sains, mungkin dia maklum sains untuk sekolah rendah hanya jumpa 2 kali seminggu, tapi buku teksnya tebal, kontennya banyak. Kalau kita nak go through ke semua sekali dengan eksperimennya, dengan aktivitinya, memang tak sempat. Tolak dengan cuti, tolak dengan program sekolah, tolak pula dengan kita pula tiba-tiba ada urusan rasmi di luar. Jadi banyak kekangan-kekangan yang akan kita tak boleh nak siapkan aktiviti. Sedangkan aktiviti-aktiviti yang ada dalam tu adalah sebahagian daripada standard pembelajaran. Dan bagaimana standard pembelajaran tu tak dia buat untuk kita nak isi dekat pentaksiran bilik darjah. Sedangkan pentaksiran bilik darjah tu dia ada kaitan pula dengan SP. Jadi sebenarnya dengan adanya flip classroom ni, dia memendekkan kita punya tempoh masa. Dia memudahkan kita, dia menjimatkan masa kita sebenarnya. Kita tak perlu satu tempoh masa awal kelas hanya untuk menerangkan step, hanya nak menerangkan apakah maksud ini, konsep ni, inilah ketah limus, inilah ketah turas. Okay, jadi bila kita murid, dia dah tengok dekat video, dia tengok dekat buku teks, murid dia dah ada orang kata apa, pengalaman awal, okay, untuk persediaan kepada aktiviti tersebut. Dan mungkin kita akan kata, tak semua murid tengok YouTube, tak semua murid tengok buku teks. Adakah itu menjadi masalah kepada kita?
Sebenarnya tak cikgu. Okey. Sebenarnya kita tak mengharapkan 100% murid tengok YouTube, kita tak mengharapkan 100% murid tengok buku teks. Tetapi sekurang-kurangnya murid-murid yang melihat, murid-murid yang menonton, murid-murid yang membaca buku, dia akan membantu rakannya yang lain dalam kumpulan dia sendiri. Nanti saya akan pentilkan. Apa ni cikgu Amin? Ada soalan daripada cikgu Nyaw Chu Jong ni, bagaimana pentaksiran secara pemerhatian dijalankan semasa PDPR? Macam tengah murid-murid dalam kelas kan? Pemerhatian di sekolah lah kan, pemerhatian tersebut, bukan di rumah lah. Ya, saya faham. Okey, pemerhatian semasa PDPR, dirupa PDP di rumah ya? Maksudnya dekat rumah, tapi waktu kelas kita apa? Kita tahulah siapa yang apa kan? Kalau dia menjawab tu dia buatlah kan, dia tak menjawab. Tak buatlah. Ataupun tak upload, tak ada reply ke apa kan? Okey. Sebenarnya, okey, kalau kita tengok kepada RPH yang ini, okey, sebenarnya dekat sini tu sebenarnya kita boleh gunakan pemerhatian sama ada murid tu sebenarnya tengok YouTube ke tidak, sama ada murid tu baca buku teks ke tidak. Kalau kita tengok dekat step yang kedua, share and turn, okey, berdasarkan kumpulan, murid menyenaraikan bahan yang berasa seperti berikut. Okey. Sebenarnya kalau murid dia tak bersedia dari awal, sebenarnya bila murid nak senaraikan apa bahan yang masam, apa bahan yang pahit, manis, masin dan tawar, sebenarnya murid dia akan lambat nak nak terlintas dalam fikiran dia untuk berfikir. Sebab dia masa tak baca dulu. Sebab dia tak baca buku dan benda tu tiba-tiba ada. Macam kita lah, kita tengah berbual-bual, tiba-tiba ada kawan datang tanya soalan yang tak ada kena-mengena dengan tu, kita akan jadi macam blank sekejap. Sama juga macam ni. So kita boleh nampak sebenarnya, okay, murid yang apa yang bersedia di rumah ataupun tidak. Tapi actually tak ada masalah sebenarnya, sebab ini hanyalah sebagai sokongan persediaan murid. Kita lazimnya kalau macam saya, saya tidak menjadikan benda ni sebagai sebahagian daripada pentaksiran bilik darjah raya. Okay, ini hanya sebagai kita nak tahu persediaan awal murid. Okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, ni yang saya katakan pada awal tadi berkaitan dengan nak strukturkan murid dalam aktiviti kolaboratif ataupun kooperatif dalam kumpulan. Okey. Sebenarnya dalam okey, kalau saya terus masuk kepada norma barulah. So kita tak toleh ke belakang pada sistem lama. Kita pergi ke norma baru terus. Okey, so kita maklum dan kita lazim murid disusun dalam meja yang berjarak. Okey, berjarakan fizikal. Okey, untuk kumpulan, sebenarnya untuk bilangan yang ideal, bilangan yang ideal untuk satu kumpulan ialah 4 orang murid satu kumpulan. Kalau 5 orang ataupun lebih, dia menjadi kurang ideal sebab mungkin nanti dia akan ada murid yang akan tercecer, murid yang pesim, murid yang tak dapat nak join buat apa-apa, dan mungkin ada pula murid yang akan dominasi aktiviti, perbincangan dan sebagainya. Okey, so 4 kumpulan. 4 ahli. So kalau katakan kelas, bilangan murid bukan dalam gandaan 4. Okay, so satu kumpulan minimum 3. So bilangan ideal untuk satu kumpulan 3 ke 4 orang murid. Okay, so bila 4 orang dalam murid, kemudian kita nomborkan murid tersebut sebagai murid 1, murid 2, murid 3, murid 4. Okay, dan begitu juga dengan murid-murid yang lain. Okay, murid 1, murid 2, murid 3, murid 4. Okay. Kenapa kita nomborkan murid ni? Pertama sebab kita nak bagi peran, nak bagi peranan. Okay. Kalau nak bagi peranan. Okay. Kemudian, so setiap daripada tu kita pun namakan kumpulan juga, kumpulan 1, kumpulan 2, 3, kumpulan 4, kumpulan 5 dan seterusnya lah. Kalau ada 40 lebih murid, mungkin dia akan ada 10 kumpulan. Okay. So, sebenarnya, bila kita beri peranan, peranan murid ini sebenarnya kita tidak letak sebagai peranan yang tetap. Maksudnya kita akan ubah peranan murid ni secara harian atau mingguan. Kalau bulanan saya rasa macam tak efektif sebab dia terlalu jauh, terlalu lama. Okay, so kenapa kita rotate? Okay, kita rotate supaya kita nak setiap murid ada peluang
dan setiap murid ada rasa tanggungjawab. Okey, so contohnya macam macam jawatan yang saya beri ni adalah contohlah. Okey, murid 1 sebagai pindah sebagai pembentang, murid 2 sebagai ketua kumpulan, murid 3 sebagai pencatat, murid 4 sebagai penjaga masa. Okey. Ah, so ini yang saya paparkan. Okey, kalau cikgu kreatif, okay, cikgu mungkin boleh buat tanda nama. Ataupun cikgu boleh buat selimpang, cikgu boleh buat macam desta, okey, tulis ketua, lepas tu ada gantung name tag, penjaga masa, mungkin ada tagging sebagai pencatat, ikut kreativiti. Okey, kalau katakan cikgu nak cuba buat tak sempat nak batuk, okey, kita pertama murid kena biasakan lah, tahu dia punya nombor masing-masing. Okey, dan kita cikgu kena biasakan. Ya, saya. Untuk yang buat ni, kita pun boleh, bukan semestinya cikgu yang buat kan, maknanya kita boleh assign anak murid untuk buat tag-tag ni kan? Ya, betul. Boleh? Maksudnya mungkin kalau katakan kita ada peringkat awal, kita nak jadikan murid tu kreatif, okay, apa untuk rasa ownership, rasa kepunyaan. Okay, dia boleh buat sendiri. Tiga tagging tu, so maksudnya dia akan pakai bila dia berkenaan. Ataupun dia buat kenaan. Okey, saya terlupa tadi. Okey, kedudukan murid 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya bukan dipilih oleh murid. Baik-baiknya cikgu yang tentukan. Okey, cikgu yang tentukan. So ada dua pilihan yang cikgu boleh buat. Okey, utamanya macam sekarang ni, macam sebelum-sebelum ni arahan untuk tak streaming kelas kan. So murid bercampur, berbeza aras dalam satu kelas. Jadi sama ada cikgu kumpulkan murid yang lemah tu dalam satu kumpulan. Okey, tapi jangan terlalu obvious nampaklah dalam murid. Okey, maksudnya kita random kedudukan. Jangan kata okey, murid kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ni murid lemah semua. Okey, kalau boleh taklah. Okey, kita randomkan. Okey, kumpulan 1, kumpulan 5, kumpulan 4 contohnya. Ataupun kita campur semua. Maksudnya murid lemah dengan murid yang terbaik tu dalam kumpulan yang sama. Okay, so itu atas kebijaksanaan lah macam tu. Dan kita kalau boleh, kita nak susun sendiri murid tu dalam kumpulan tu, sebab kita nak murid ada kemahiran berkomunikasi. Kita tak nak murid hanya dengan rakan baik dia semata-mata. Okay, kita nak murid tu ada bagaimana dia berinteraksi dengan rakan yang mungkin pada peringkat awal bukan rakan yang baik, bagaimana nak mengerikan mungkin ada rakan yang pasif, yang tak pandai cakap ataupun yang kurang aktif. Okay, so sebenarnya dia akan ambil masa. Campurlah yang cikgu ambil ya? Cikgu ambil. Okay, so Itu terpulang kepada cikgu lah, sama ada nak campur dalam asing dalam kumpulan tertentu. Sebenarnya itu cikgu nak handle lah kan? Betul. Terpulang kepada aktiviti guru lah kan? Betul. Untuk aktiviti sendiri. Actually cikgu boleh tukar-tukar. Mungkin bulan ni cikgu nak buat murid berasingan secara kumpulan. Bulan berikutnya cikgu nak gabung. Terpulang sebenarnya. Jadi kat situ cikgu boleh nampak apa kelebihan, apa kekurangan. Kalau murid kat sini semuanya sama pandai, semuanya sama sederhana, apa pula kelebihan dan kekurangan. Kalau ada satu kumpulan tu ada murid yang A, murid yang C. Kita bereksperimen dengan diri kita sebenarnya. Dan ini pun boleh jadi sebagai bahan kerja tindakan cikgu juga untuk Cikgu Amir. Saya. Cikgu Amir. Pernah tak berlaku semasa cikgu buat kumpulan tu, murid-murid dah diberi peranan kan? Sampai satu masa murid tu dia tak boleh jalankan peranan itu. Okay. Macam katanya kena bentang. Lepas tu dia tak boleh bentang. Dalam bila sampai masa dia tak boleh bentang. Jadi macam mana cikgu buat? Okay. Dia peringkat awal tu memang kalau macam kami peringkat sekolah amanah pada tahun 2016-2017 tu bila kita mula-mula nak cuba laksanakan benda ni, memang ada murid yang memang dia refuse to talk, memang tak nak bercakap apabila tiba kena giliran dia untuk pembentang misalnya. Jadi kat situ tak apa, kita sebenarnya kalau pada peringkat awal sebenarnya murid dia tak biasa, kita bagi peluang. Kalau dia tak nak bercakap, okey tak apa, terima kasih. Kita macam tu je, kita jangan paksa murid kita. Okey, kita jangan paksa sebab bila kita paksa
Ya saya. Cikgu Amir, rasanya mungkin murid-murid tersebut dia apa, kita minta pertolongan kawan untuk bersama-sama bentang dengan dia. Sekali supaya bagi dia semangat untuk bentang. Okey. Ya, macam itulah. Tu pun boleh juga. Tapi dia bergantung juga kalau ditakdirkan dalam kumpulan yang sama. Ini takdir. Itu sebabnya kenapa kita kata cikgu sebagai pemudah cara. Sebenarnya cikgu ni bukan sekadar menyuruh atau mengarah. Okey, dia bagi galakan juga. Kalau murid tu tak tu tak apa, kita suruh dia duduk bukan bermakna kita tak panggil dia balik. Betul, Dia duduk balik, kita panggil kumpulan lain. Kita sebenarnya nak bagi dia peluang untuk meraih keyakinan. Dan banyak kita sama sebenarnya rakan-rakan sebelah dia tu kan, dia akan cuba support secara indirect sebenarnya. Betul. Kumpulan tu kita patah balik kepada orang yang tadi tu. Kalau dia tak cakap, okey, tak apa, kita kita teruskan pada giliran pada masa akan datang, insyaAllah akan datang balik dekat dia tu. Masa tu mungkin dia sebenarnya ambil masa sebab keyakinan ataupun confident diri ni bukannya dapat terbina dalam masa satu hari atau satu bulan. Tahniah Cikgu Amir. Kadang-kadang daripada keyakinan rakan-rakan tu sebenarnya secara tak langsung dia bantu juga kepada dia. Jadi kalau macam saya lihat macam murid yang tahun 4 masa tu, bila saya masuk semula tahun 6, dia dah boleh ada confident nak bercakap, nak membentang. Bahkan kadang-kadang kan bila saya nak paparkan peranan murid ni, macam dia orang tunggu tu, minta lah dia giliran nak bercakap. Dia dah giliran ketua misalnya. Excited dah ya? Excited. Dia tunggu-tunggu. Jadi macam apa, orang kata macam cabutan bertuah pula nak tunggu giliran murid 1, 2, 3, 4 tu dia dah apa kan. Seronok. Ya, yeah, seronok. Cuma memang dia lah. Cikgu yes, Amir, sebab kita mengamalkan apa, ada reward untuk murid yang apa, yang berani untuk ke depan. Ya, betul. Jadi itu salah satu yang tadi kan Cikgu Azizah dan sebut tadi kan, kita bagi ujian, bagi reward, ganjaran. Itu semuanya adalah untuk kita, bukannya nak menggula-gulakan murid, bukannya kita nak bagi dia rasuah apa, tapi dia sebagai motivasi. Kalau katakan cikgu, alamak, takkanlah dia asyik nak bagi pensil, nak bagi pemadam, tak semestinya. Okay, kadang-kadang kita boleh buat dalam bentuk chalk contohnya. Okay, mungkin kita ada kad ataupun kertas reward yang kita letakkan dekat meja murid ataupun dekat buku tulis murid. Okay, kita chop ataupun lekat dengan stiker. Okay, dia ada banyak cara sebenarnya untuk kita reward murid. Itu mungkin nanti PPD Sepang boleh atur satu masa lain lah bagaimana kita bentuk. Kita buat lain lah, ladak lain pula. Sebab boleh ni. Ya. Amboi, bagi habis ni dulu bang. Kita habiskan ni dulu. Apa, kita sang kebaran tu. Alright. Tak apa, itu salah satu dulu. Actually, cikgu kita kreatif ni. Sebenarnya benda ni tak perlu cakap pun cikgu buat sebenarnya. Ya, betul. Okay. Kemudian kalau tengok dekat saya punya RPH ni, okay, ada share and turn. Okay, share and turn ni pun salah satu daripada aktiviti kooperatif atau kolaboratif. Bagaimana aktiviti secara berkumpulan. Okay, mungkin ada cikgu-cikgu yang mungkin tak biasa apa benda share and turn ni. Okay, saya tunjukkan, saya sharekan. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba buat pada perjumpaan dengan murid akan datang lah. Okay, so ni saya buat versi SOP lah. Okay, kalau versi asal dia akan dia akan pas kertas kat rakan sebelah. Okay, so SOP kita tak boleh nak berkongsi barang, so kita guna barang kita sendiri. Okay, okay, share and turn ni, okay, murid-murid, okay, kumpulan 1 dengan kumpulan 6 akan senaraikan bahan berasa masam, kumpulan 2, kumpulan 7 berasa pahit dan seterusnya. Okay, so maksudnya murid dia bila dia dah ada flip learning, dia dah belajar dekat rumah, so dia dah ada idea dah apa yang masam, apa yang pahit, apa yang manis, apa yang tawar. Dia dah tengok dekat video, dia dah tengok dekat buku teks. Dia dah ada dah pengalaman asalnya. Okay, berbanding kalau kita tak buat flip learning, okay, ketika saya belum didedahkan dengan flip learning dekat masa saya sebagai guru sebelum ni lah. Okay, saya masuk baru saya nak ajar. Bila saya tanya apakah contoh bahan yang rasa masam, okey, ada yang jawab garam, ada yang terpinga-pinga, dia tak boleh nak idea masam tu rasa yang macam mana, pahit tu rasa yang macam mana, ada yang tak tahu.
Jadi bila kita adanya flipped learning dengan flipped classroom ni, setidaknya bila dia dah tengok dekat YouTube atau tengok dekat buku teks ataupun dia berbincang dengan rakan ataupun dia tengok dekat papan kenyataan belakang kelas, dia tak pasti macam mana masam tu. Dia akan boleh bertanya dengan rakan, dia boleh tanya dengan ibu bapanya, dia boleh explore sendiri apa itu contoh rasa masam. Okay, dia sebenarnya dia akan menambah pengalaman baru kepada murid apabila dia buat flipped classroom. So maksudnya flipped classroom ni bukan setakat apa yang dia dapat berdasarkan bahan yang diberi semata-mata. Okay, dia meluaskan pengalaman, dia meluaskan ilmu baru. Okay, jadi mungkin kalau dia tanya kepada ibu bapa tentang contoh-contoh rasa ni, mungkin ibu dia akan boleh share, ni lah asam jawa, cuba rasa apa rasanya. Okay, dan dia tahu itu contoh rasa masam. Okay, garam rasa masin dan seterusnya. Okay, Cikgu Alan. Okay, Cikgu Alan. Saya? Cikgu Alan daripada Cikgu Zack. Okay. Cikgu Zack. Ya. Okay, dia kata kaedah kalau kita apa ada pengalaman tak kalau macam murid tahun satu. Pernah aja tak tahun satu ke tahap satu. Macam mana dia nak bagi dia apa faham lebih awal. Sebab mereka kan macam kanak-kanak lagi kan. Agak-agak dia boleh tak? Untuk flipped classroom lah maksudnya ya. Macam tadi Cikgu Azizah pun dah bagi contoh tadi yang tentang matematik tu. Okay, kalau katakan kita bagi arahan dan bentuk ayat tu, mungkin murid dia tak boleh nak handam sebab ayat arahan panjang. Okay, biasa murid tahap satu ni dia tak boleh arahan panjang. Bila arahan panjang ni dia akan lupa, dia akan salah ingat. Tu yang kalau kita ingat ada yang yang ada share cikgu suruh hafal suruh hafal ayah jatuh kursi tu kan, sebab ayah kursi tu salah penyampaian. Sebenarnya cikgu suruh hafal ayatul kursi. Ayatul kursi. Dia sebenarnya merintah jatuh ni. Mudah lupa. Dia ingat tapi salah dalam ingatan dia. Jadi flipped learning untuk murid tahun satu kita boleh beri dalam bentuk tugasan sebenarnya. Contohnya kita bagi dalam bentuk tugasan ataupun kita mungkin boleh bagi nanti tengok gambar muka surat 42. Okay, cuba tengok gambar. Actually tengok gambar tu pun sebenarnya flipped learning juga. Okay, kita tak ajar lagi tajuk berkaitan dengan gambar tu. Ini contoh macam mungkin tajuk bahasa lah. Jadi dia mungkin dia boleh berinteraksi dengan mak, dengan ayah, bercerita tentang gambar tersebut. Ataupun kalau tu contoh matematik atau pendidikan seni. Kalau mungkin cikgu nak mengajar tajuk tentang anyaman. Okay, mungkin murid boleh tengok tika anyaman jika ada. Okay, tudung saji. Macam mana antara satu helai dengan satu helai tu disusun. Okay, at least dia ada gambaran awal tentang apa yang dia akan buat pada kelas akan datang. Okay, saya harap saya menjawab soalan cikgu tadi ya. Ya. Okay, so bagaimana share and turn ni? Okay, so kalau versi asal tadi saya cakap tadi mereka akan share kertas. Kertas tu akan rotate. Tapi sebab kita tak boleh nak berkongsi alat, jadi mereka akan guna kertas masing-masing. Kalau sekolah yang ada mini whiteboard, boleh guna mini whiteboard. Kalau katakan tak ada, so actually boleh guna buku tulis. Okay, jadi contoh dalam slide ini saya meminta murid-murid untuk menyenaraikan objek-objek yang berbentuk bulat. Okay, so murid pertama, okay, dia akan rotate antara murid 1, 2, 3, 4. Murid 1 akan bagi satu contoh dulu. So murid 2, 3, 4 akan tulis apa yang murid 1 sebut. Okay, contohnya murid 1 dia akan sebut jam. Okay, so yang lain pun tulis jam. Jadi maksudnya di sini, okay, kemudian bergilir pula murid kedua. So murid kedua akan sebut contoh yang lain, cermin. Okay, so murid 1, 3 dan 4 akan tulis cermin. Jadi maksudnya pada murid seterusnya dia tidak akan memberi contoh yang sama yang telah pun diberikan oleh rakan-rakan sebelum. So begitulah murid giliran murid ketiga, dia akan bagi satu contoh dan kemudian murid yang lain tulis, murid keempat akan tulis dan murid yang lain akan murid empat sebut, murid empat sebut, murid yang lain akan tulis. Okay, lepas tu sambung murid satu
2, 3, 4 sampai kita rasa cukup. Okay? Okay. Beri masa lah cikgu cikgu Amir. Kita pergi masa kan? Kita bagi masa lah. Terpulang kepada guru. Terpulang kepada guru. Sebenarnya guru yang kontrol murid ni buatlah. Dia sebab apa? Kenapa kita kontrol? Sebab kalau katakan ada kumpulan, katakanlah takdirnya ada satu kumpulan yang empat-empat tu langsung tak buat flip learning. So dia tak ada idea. So dia akan ambil masa sebenarnya nak nak membuat atau menangkapkan aktiviti ni. So kita kena bimbing. Kalau katakan ada satu kumpulan tu, mungkin ada dua orang yang buat flip learning ataupun dua orang aja yang memang ada idea yang banyak. Okay. Kalau kita dah biasa buat, murid ni dia akan bantu sebenarnya. Dia akan bagi hint, dia akan bagi clue dekat rakan yang lain. Okay, yang menakjubkan saya bila saya dah buat ni daripada tahun 2016 sampai ke tahun lepas bila kita buat benda ni tahun lepas, murid dia tak ada perasaan nak potong queue sebenarnya. Contoh kalau murid-murid sampai ke murid kedua dia stuck, dia tak tahu idea nak cakap apa. Actually murid tiga dia tak ada nak cakap skip murid dua. Murid tiga dia akan bantu murid dua. Murid satu, murid empat akan cuba bantu murid dua at least dapatkan satu idea untuk dikongsi dalam aktiviti ni. Itu yang saya nampak setakat ni lah. Terutamanya untuk murid kelas, murid-murid yang tahap sederhana dan ke bawah ni. Maknanya Cikgu Amir, maknanya mereka saling membantu. Mereka secara tak sengaja sebenarnya dia menyokong rakan dia. Saling menyokong. Dia sebenarnya nak intens nak sokong pun. Dia kadang-kadang dia nak intens, dia nak cepat. Dia nak cepat siap. Dia nak dua tiga, nak dua roti, tiga roti. Tapi dia tak nak potong queue sebab dia tahu cara benda tu tak betul. Dia akan bantu kawan dia. Bantu. Alah yang kepada dia. Alah yang bagi pagi tu. Dia akan cakap kadang-kadang bagi tahu. Kini dia pun. Kadang-kadang kita rasa ketawa dengan apa yang dia cuba nak bagi tu. Kadang-kadang ada yang lagi senang dia boleh bagi, tapi kadang-kadang jauh sangat dia punya Dia jauh. Ya. Okay, dan bila kita buat benda ni, cikgu jangan statik kat satu tempat je. Cikgu kena rotate, cikgu kena berlegar. Okay, cikgu kena bergerak round. Okay, ni contoh murid ketika buat share and turn macam kelas ni memang gunakan mini whiteboard. Okay, so one cakap, benda yang lain tulis benda yang sama. Okay, kemudian ikut murid dua, murid tiga, murid empat. Okay, cikgu kena ronda. So katakan ada start dengan murid, macam dalam kes ni saya tak bantu dia pun. Saya hanya dengar dulu apa kawan dia cuba bantu murid lelaki ni untuk mengeluarkan idea. Dan kadang-kadang tu yang macam yang tadi saya cakap tu, kadang-kadang idea dia macam dia nak cuba bantu tapi macam pelik sangat dia punya hint yang cuba bagi. Itulah saya cuba bimbing. Cuba bimbing untuk dia ni. Sekurang-kurangnya dia menggunakan masa ni untuk berfikir. Okay, dan satu lagi, kita juga ada tempoh berfikir. Kita jangan desak dia untuk cepat nak bercakap, cepat nak mengeluarkan idea. Okay, dia ada tempoh masa yang kalau kita dah biasa mengajar, sebenarnya kita dah boleh agak lah masa yang sesuai untuk kita beri peluang kepada murid untuk bercakap, untuk memberikan idea. Kita jangan desak lah. Okay, kadang-kadang bila desak dia akan terus block, dia tak boleh nak fikir lah. Betul, okay, betul. So kita bagi peluang. Cikgu Amir. Ya, saya. Cikgu Amir. Tadi ya, ada yang soalan yang bertanya tadi tu. Dia kata adakah pelaksanaan ni secara serentak semua kumpulan ataupun satu kumpulan satu kumpulan? Tadi ada soalan. Okay, kita buat serentak cikgu. Benda ni kita buat serentak. Jadi kelas memang bising. Bising kerana dia belajar tak apa cikgu. Okay. Tak tidur je. Bila kita ronda, kita tahu bahawa murid-murid ni on track. Kita tak nak ada murid yang dia buat bising tapi tiba-tiba dia cerita pasal malam tadi, dia cerita pasal apa dia buat pagi semalam, dia bersarapan apa. Kita kena ronda, kita kena pusing, kita cuik dengar. Kita kena cuci dengar dan kita boleh bagi bimbingan kalau ada yang memang start betul lah. Okay. Cikgu, Cikgu Amir, bimbingan tu dari segi macam mana tu? Dari segi penyoalan ke macam mana? Kita bagi jawapan ke?
Okey. Saya sebut dah tadi sebenarnya. Kita bagi bimbingan, sebenarnya kita bukan bagi jawapan, kita tak suar. Sebaiknya tadi saya cakap, bila kita nak murid itu memberikan idea ataupun jawapan ataupun contoh ke apa ke, kita sebenarnya kita soal dia dan kita bagi masa kepada dia untuk berfikir, untuk menjawab. Okey, sebab kita kalau kita lihat tadi kan PAK 21 salah satu kemahiran berfikir kritis. Maksudnya kita hanya memberi apa hint tu dalam bentuk soalan. Dan kalau boleh soalan tu ialah dekat dengan dia supaya kalau untuk murid yang aras rendah ni lah, sebab bila murid aras rendah ni dia tak boleh nampak contoh apa ataupun situasi yang jauh daripada dia. Okay, kita bagi contoh yang dekat-dekat supaya dia boleh nampak dan dia boleh at least sekurang-kurangnya dia jawablah juga walaupun salah. Okay, dan bila dia katakan jawab salah pun kita rationalkan balik. Kita jangan terus pangkah dia ataupun kita mengiyakan pun tak boleh juga. Okay, supaya dia kena tahu yang jawapan dia tu salah, tapi kita tak boleh pangkah dia. Okay, kita rationalkan balik. Kenapa awak jawab macam tu? Okay, kenapa kalau kita tak macam ini, kalau kita macam gitu? Okay, kita gunakan teknik penyoalan tu juga untuk membetulkan kesilapan dia. Okay, eh? Okay. So sama juga ni, kita ronda, kita pusing, okay, supaya kita masa ni sebenarnya kita buat refleksi diri kita sama ada bahan yang kita bagi pada flip learning ataupun flip classroom tu membantu murid ataupun tidak. Okay, itu sebenarnya refleksi juga kepada kita. Okay, so sebenarnya bila kita buat flip learning dan juga CL, cooperative learning ni, sebenarnya kita menyokong ke ROPE, ROP. Okay, apakah itu ROP? Okay, ROP pertama ialah respect, menghormati. Okay, tadi saya dah sebutkan bagaimana murid dia hormatkan rakan dia. Okay, dia tak potong queue rakan dia. Dia akan cuba bersabar dan dia cuba bantu rakan dia tu yang terpinga-pinga ataupun dia stuck, blur, supaya dia bagi juga idea dia. Ataupun hormat kepada jawatan rakannya. Okey, giliran pada hari tersebut dia adalah sebagai ketua. So dia belajar hormat kepada rakan dia sebagai ketua walaupun mungkin sikap dia taklah semenggah mana ataupun dia tu tak apa-apa, tapi kita belajar hormat. Sebab itulah jawatan yang dianugerahkan oleh cikgu kepada dia. So, belajar hormat. Dan kita juga belajar hormat pada diri sendiri. Okey, kita hormat. Okey, saya dapat sebagai penjaga masa. So bagaimana saya nak mengendalikan tugas yang kita dapat tu, kita hormat kita punya jawatan kita dan kita tidak orang kata overrule ataupun melangkau tugas orang lain. Okay, kemudian ownership, hak milik. Okay, macam tadi contohnya, okay, aktiviti yang kita buat, okay, so itu adalah kepunyaan dia. Macam tadi yang Cikgu Hazlinda tadi sebut tentang buat tagging. Okay, itu juga adalah hak milik. Okay, so maksudnya kepunyaan pada dirinya. Dan kalau kita tengok kepada pembelajaran, contohnya kalau katakan ada hasil kerja murid, kita akan pamerkan di papan kenyataan. So itu juga akan menimbulkan rasa kebanggaan kepada apa yang dia ada. Okay, so kata apa, proudness, saya apa, kebanggaan kepada hasil kerja dia, tentang apa yang dia buat, apa yang dia ada, apa yang dia tahu. Okay, kemudian P, positive interdependence, ketergantungan positif. Okay, maksudnya macam tadi juga yang tadi dia dah sebutkan bahawa bagaimana murid dia tak terlalu cepat nak mengalah ataupun cepat putuasa. Okay, jadi mungkin antara seorang dengan seorang dia sebenarnya akan saling support, saling menyokong. Dia kalau katakan rakan dia pun macam diam aja, dia ada rasa tak malu dan segan untuk tanya pendapat rakan sebelahnya. Okay, untuk apa agaknya pandangan awak tentang macam ni? Saya tak boleh nak fikir lah contohnya. Okay, kemudian E, equal participation. Okay, so setiap murid dalam kumpulan tu, sebab itu kita letak empat. So, bila letak empat tu, insyaAllah empat-empat ni akan berfungsi. Okay, berbanding kalau tak 5, 6, dia kan akan ada yang tercicir atau ada yang terkesamping.
Jadi bila penyataan semerata, bila kita buat rotation antara tugas, antara peranan murid setiap minggu ataupun setiap hari, setiap perjumpaan, setiap murid dia akan ada pengalaman untuk bertanggungjawab dan dia tahu bagaimana dia boleh memanfaatkan peranannya dalam aktiviti berkumpulan ataupun dalam kelas. Jadi ini secara tak langsung sebenarnya dia membentuk kepribadian kita, murid terutamanya sebelum dia melangkah ke dunia yang sebenar. Okey, ini macam biasalah, okey, perkongsian objektif dan kriteria kegayaan. Okey, so dalam flipped learning atau flipped classroom tadi, sebenarnya saya sharekan aktiviti eksperimen. Okey, so aktiviti eksperimen ni sebenarnya saya dah tak ada nak bercerita lagi apakah langkah demi langkah yang perlu dibuat oleh murid. Okey. Sebab bila kita cerita langkah demi langkah, lepas tu saya kena ceritakan, saya nak kena perkenalkan, inilah kertas litmus, inilah kertas turas, apa nak kena buat, titiskan dulu atas tu. Bila kita cerita langkah demi langkah, dia memang akan drag masa. Ataupun kita nak harapkan, okey murid baca sendiri arahan dan cuba ikut. Murid akan tertanya-tanya, murid akan apa kata ragu-ragu, betul tak apa yang saya buat? Okey, kalau kita contoh macam yang tadi tu, kalau kita biasa baru nak laksanakan, murid dia tak ada keyakinan nak buat. Dia akan macam sikit-sikit tanya cikgu. Cikgu, kalau macam ni betul tak? Cikgu, boleh ke macam gini? Cikgu, kalau begini? Itu kalau seorang, kalau 4 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang tak habis ngajar. Layan je. Kalau tu baru satu pengsan kelas. Cikgu. Eksperimen tak mula lagi, jam dah setengah jam, apa, masa dah setengah jam dah. Dia nak siap eksperimen ni. Sebab tu kadang-kadang bila saya berbual dengan cikgu sain, ini antara cabaran ya, tempoh masa tak mencukupi untuk buat eksperimen. Jadi flip classroom ni sebenarnya dia bantu kat situ. Jadi murid bila tengok dekat YouTube, untuk yang ada YouTube, okay, dia tengok dekat YouTube, dia akan nampak macam mana contoh nak buat. So dia ada gambaran, walaupun dekat YouTube tu tak sebiji pun sama macam arahan dekat buku teks, tapi at least dia faham kenapa guna penitis, kenapa tak celup terus, kenapa mesti ada kertas turas. Dan dia, murid juga boleh jangkakan expectation, apa hasil eksperimen kalau saya buat. Jadi dia akan yakin buat bila dia, contohnya macam dalam murid ni, okay, dia titiskan air limau tu ke kertas litmus biru, warnanya berubah. Oh betul expectation saya. Oh betul apa yang saya baca. Jadi kat situ dia sebenarnya dia mengukuhkan dia punya pemahaman awal. Dia membenarkan apa yang dia faham. Dan kalau katakan aktiviti yang dia buat tu bersalahan dengan apa yang dia faham ataupun apa yang dia tengok, so dia boleh buat kesimpulan. Sebenarnya juga benda ni boleh jadi sebagai self-assessment, pentaksiran kendiri. Supaya, oh aku salah faham rupanya. Rupanya kertas air sabun dia tidak mengubah warna kertas limus biru contohnya. Okay, so kat situ sebenarnya dia boleh jadi self-assessment, dia boleh jadi apa, pengesahan. Okay. Kalau kita, ya saya. Bagaimana cikgu nak murid minat, murid lemah supaya sama bincang dengan murid yang lebih lebih cemerlang lah, kata orang tu. Jadi kadang-kadang dia ni macam sama ada dia rasa rendah diri ataupun macam mana kita nak bagi mereka boleh sama-sama berfikir, sama-sama berkumpulan. Apa agaknya idea? Sebenarnya mungkin juga Cikgu Aslinda pun ada idea, Cikgu Aisyah pun ada idea ke, Cikgu Azura ke. Macam mana caranya agaknya ni? Okay. Soalan Cikgu Tuhailah. Cikgu boleh nak jawab dulu ke ataupun? Okay. Amirlah cakap. Okay. Mungkin saya boleh bantu Cikgu Amir sikit kot. Okay, saya silakan Cikgu, Cikgu Azura. Okay. Macam ni lah, kalau kita di sekolah saya lah bersama Cikgu Amir ni, memang akan ada perbezaan antara murid yang lemah dan juga murid yang ni dalam satu kumpulan. Tetapi di sebelum kita memulakan pengajaran tu, kita ada satu apa, kita panggil apa, satu tagline lah. Kita kata be respectful,
be apa responsible dan sebagainya. Jadi maksudnya ke awal tu kita dah cakap nak bekerjasama, kita saling apa respect kawan dengan kawan yang lain. Jangan memperkecilkan kawan yang apa lemah dan juga kita hormat kepada orang yang lebih rendah. Jadi kan secara tak langsung kawan yang lemah tadi akan dibantu oleh rakan-rakan yang apa yang lebih pandai daripada dia untuk sama-sama menjawab soalan tersebut. Ha, macam itulah sebab kita ada apa dah di awal lagi kita dah pesan kat murid di awal be respectful, be responsible. Kan Cikgu Amir, Cikgu ada kan? Ha, kita jadi di awal tu jadi kita dah terapkan kat dia supaya murid-murid ni dia akan bekerjasama di awal lagi daripada awal apa pembelajaran lagi. Ha. Mungkin Cikgu Amir boleh sambung. Terima kasih Cikgu Zura. Sebenarnya benda ni saya dah sebut kat awal tadi. Murid dia sebenarnya secara tak sengaja dia menyokong rakan dia. Yeah. Ha, dia tak ada perasaan, alamak dia ni masuk kumpulan aku tak seronoknya. Tak ada. Mula-mula mungkin ya. Tapi cikgu kena bijak untuk kawal emosi murid yang mungkin rasa macam kenapa dia kat kumpulan aku, okay? Kita kawal emosi dia, okay? Ini adalah kerja berkumpulan, kerja bersama. Okay, so apabila kita sentiasa buat aktiviti berkumpulan, okay, dan macam tadi kita rotate apa nama tugasan peranan murid, dia secara tak langsung sebenarnya murid yang lebih ni dia tetap akan menyokong kepada murid yang lemah ni. Murid yang lemah ni pula dia pada peringkat awal mungkin dia akan rasa macam aku ni yelah, tak benda, diam je lah. Okay, sebenarnya dia ambil masa. Dia sampai satu keadaan bila kita sebenarnya benda ni sebenarnya kita kena buat rutin cikgu. Kita bukan boleh buat sebulan sekali, dua bulan sekali. Yes. Memang tak nampak. Yes. Memang kalau boleh katakan setiap kali kelas tu memang kita kena aktifkan peranan part tanggungjawab murid ni. Walaupun kita tak ada idea nak buat aktiviti berkumpulan, tapi sekurang-kurangnya kita nakkan empat murid ni berfungsi pada kelas tersebut. Jadi bila benda tu jadi rutin, istiqomah, konsisten, dia secara tak langsung dia akan menggerak murid yang lemah ni supaya dia cuba juga untuk sekurang-kurangnya kalau tak dapat nak setara pun lebih sedikit berbanding keadaan sebelumnya. Ya, ada betul perubahan. Cikgu Amir. Cikgu Amir, betul Cikgu Amir. Mana peranan guru untuk memberi motivasi kepada murid-murid dalam pelbagai peringkat tahap itu sentiasa memberi motivasi. Maknanya cikgu jangan orang kata apa, jangan cepat putus asa untuk memberi motivasi kepada murid. Saya sokong tu. Dan kalau kita ingat salah satu pendekatan pembelajaran kita ialah pembezaan. So kita tak boleh nak sama semua murid tu dengan cara yang sama, cara bimbingan yang sama, cara motivasi yang sama. Kadang-kadang murid yang istimewa ni lain pula cara kita nak bercakap. Kita tak boleh cakap macam terlalu macam ala-ala motivator. Sebab mungkin kadang-kadang dia tak faham pun apa benda yang cikgu tu nak cuba cakap. Terlalu panjang dan dia mungkin block terus apa yang nak dengar. Okay, kita guna simple sentence, okay, ayat-ayat mudah yang dekat dengan dia, yang kadang-kadang kita tak payah nak lebih-lebih sangat. Kita jangan macam okay tak apa, cuba lagi lepas ni. Dah, itu pun sebenarnya a part of ayat motivasi. Kita tak memaksa dia untuk mencuba. Tapi kita tak jadikan dia berputus asa dan kita tidak meminggirkan terus. Yes, that is very important Cikgu Amir. Lagi satu, saya setuju dengan Cikgu Amir cakap make it a routine. Dia tak boleh you buat hari ni, you buat kumpulan hari ni, dua bulan lagi baru you buat. Dia tak jadi. Dia kena rutin. Maknanya setiap kelas, kalau seminggu you ada dua kelas dengan dua waktu dengan kelas tu, you kena buat. At early stage memang kita kena buat selalu. Tak boleh you buat hari ni, bulan dua bulan lagi baru buat, atau bulan depan baru buat lagi sekali dalam kumpulan. Dia takkan jadi. Macam sekolah amanah, apa yang saya lihat lah dalam bimbingan-bimbingan saya sebelum ni, kita nampak dia memang menjadi rutin harian. Begitu juga dengan cikgu-cikgu di sekolah harian biasa yang saya bimbing, memang ada yang memang istiqomah untuk buat kerja kumpulan dan ianya mendapat hasil yang positif.
Macam ada cikgu tadi cakap, macam mana nak buat anak murid yang lemah ini bersama-sama dengan murid yang lain untuk kerja kumpulan. Ini berlaku di sekolah harian biasa di mana saya lihat memang cikgu murid ini berubah persepsi. Okey, berubah persepsi sehingga minta cikgu buat kumpulan, kerja dalam kumpulan supaya dia dapat belajar dengan rakan dia. This is not a fake story. It's a true story di mana saya sendiri alami sekolah yang menjadi hotspot telah berubah. Murid-muridnya menjadi lebih positif. Okey, tapi peranan guru sangat penting. Bagaimana guru approach anak murid itu. Janganlah kita merendah-rendahkan anak murid kita sendiri. Just give the motivation. Dan lagi satu, kalau murid ni tak nak buat, jangan dipaksa macam Cikgu Amir tadi cakap. Itu memang sangat penting. Kalau kita paksa, dia akan block. Okey, apa cikgu ni? Anak-anak sekarang bukan macam zaman kita dulu. Kena paksa, buat. Zaman sekarang kena paksa, oh sorry, tak ada lagi. Okey, so that is very important lah bagi saya yang saya nampak. Okey, rakan-rakan guru di sekolah yang sangat istiqomah, yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan kerjasama murid-murid. Tahniah ya Cikgu Amir kepada semua cikgu lah di luar sana yang telah menjalani bertungkus lumus semasa PDPR. Okey, yang akan datang ni akan terus berusaha lagi. Okey, thank you very much. Cikgu Amir, teruskan. Okey, terima kasih. Okey, betul lah saya baca juga kat komen-komen daripada viewers kita memang apa? Mana tadi saya baca? Dah terlepas dah. Okey, maksudnya kita jangan orang kata kesampingkan murid-murid yang tertentu lah. Okey, kita bagi peluang tapi dalam pada masa yang sama bagaimana peluang tu kita beri kepada murid supaya murid sedar rasa dia tu wujud pada mata cikgu tersebut. Okey, okey ni contoh yang lain . Okey, bagaimana murid ni memang dia boleh buat sendiri dan memanglah cukup masa sebenarnya untuk tak sampai satu jam ni untuk settle eksperimen ni dan capai kepada standard pembelajaran pada masa tersebut. Okey. Okey. So ini penghujung RPH saya. Okey. Kat situ saya ada tulis Idea Rush. Okey, Idea Rush ni pun adalah salah satu contoh aktiviti berkumpulan yang mungkin cikgu-cikgu boleh cuba buat. Okay, Idea Rush ni sebenarnya dia lebih kurang sama macam Share and Turn tadi yang saya cerita tadi, kongsi bergilir tu. Okay, cuma bezanya Idea Rush kalau Share and Turn, murid masing-masing dia berpeluang untuk memberikan idea. Okay, start daripada murid 1, murid 2, murid 3, murid 4, lepas tu sambung balik murid 1, 2, 3, 4. Okay, tapi Idea Rush ni dia macam orang kata siapa cepat dia dapat. Okay, so kenapa saya letak dekat penghujung, sebab hujung ni sebenarnya murid ni mungkin dia dah panas. Okay, dia dah selesa dengan tajuk yang dia belajar. Dia dah nampak dengan lebih jelas tajuk ini, dan kalau murid tu dia tak mengikuti flipped classroom, flipped learning sebelum tu pun dia dah ada idea dah. Okay, apa dia nak beri. Jadi first come first serve, kita bukan macam first come first serve lah, maksudnya siapa cepat dia dapat. Okay, dalam 4 orang tu, tak ada pula gambar tu. Okay, so dalam 4 orang tu, okay, so siapa yang ada idea dia akan cakap. Okay, dia akan cakap. Okay, so yang lain akan tulis apa yang rakan yang pertama tu cakap. Okay, tak semestinya murid satu. Tak sesi mari satu. Siapa yang ada idea tu cakap dulu. Okay, kemudian siapa lagi yang tahu idea? Okay, cakap, beritahu. Dan yang lain tulis. Jadi kat sini sebenarnya dia membimbing untuk murid dia untuk rasa saya tahu lebih penerang ni. Okay, saya nak kata persaingan sihat dekat sini. Okay, dia ada wujud dalam bentuk persaingan di sini. Okay, kalau berbanding dengan Share and Turn tu semua dapat peluang yang sama rata. Tapi Idea Rush ni dia betul-betul persaingan. Kalau versi asal,
idea rush ni murid dia tulis kat sticky note dan dia akan tampal dekat tengah-tengah kumpulan. Okey, dia ada idea, dia cakap dalam kumpulan, dia cakap secara kuat dan dia tulis. So rakan yang lain kalau dia dah dengar idea tu disebut, dia tak boleh nak tulis balik idea yang sama. Dia kena fikir idea lain. Jadi kat sini juga dia sebenarnya menjana pemikiran kritis sebab dia kena berfikir benda baru. Tak boleh sama dengan apa yang rakan dah pun sebut sebelum tu. Okey. Okey, macam sebab ni kelas ni bukan kelas depan, ni kelas tengah belakang. Jadi dia punya ruang lingkup aktiviti dia taklah terlalu tinggi sangat. Okey, tapi sebenarnya tak tinggi-tinggi pun tetap juga ada perlu dibetulkan. Jadi kat situ peranan cikgu apabila ronda, bila tengok apa yang mereka tulis, apa yang mereka cuba nyatakan tu betul ke salah, kita kena perbetulkan di situ juga. Kita tak boleh tangguh. Okey. Kalau katakan kita tangguh, maksudnya kita kumpul dulu kesalahan, lepas baru kita ulas balik pada penghujung kelas. Murid sekolah rendah ni kelazimannya untuk mereka terlepas dengar sangat tinggi. Okey. Dia dah buat salah tapi kita ceritakan 20 minit kemudian baru kita ulas yang konsep ni salah. Jadi 20 murid yang kesilapan pada 20 minit yang lepas tu mungkin dia tak dapat nak recap balik. Jadi sebenarnya kita terus betulkan dalam kumpulan tu. Macam tak betul je, tapi cara bagaimana kita nak betulkan tu, kita jangan terus suap. Okey, kita timbulkan persoalan. Kenapa, bagaimana, mengapa, okey, kita gunakan soalan-soalan yang terbuka supaya kita boleh capahkan balik soalan tu supaya murid tu dia menimbulkan berfikir sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya apa yang kita buat bulan ni, kita ada masa 10 minit lagi Cikgu Amir. Oh iya ke? Semangat Cikgu Amir. Apa, teruskan dulu. Jadi tu semua tu. Jadi maknanya bila kita buat flip classroom, kita buat community learning, dia sebenarnya secara tak sengaja kita terjalankan juga kemahiran berfikir aras tinggi, kita jalankan juga pembezaan, kita jalankan juga pentaksiran bilik darjah, kita jalankan juga kemahiran-kemahiran yang lain, komunikasi, kepimpinan, sahsia, nilai-nilai murni dan etika. So semua tu terangkum secara tidak disedari. Okay. Jadi sebenarnya kerana benda tu kita tak sedar sebab kita tak catat pun dekat RPH apa semua. Bila kita nak buat apa proper RPH tu baru kadang-kadang kita buat perasan. Oh ada sebenarnya benda-benda ni. Okay. So dah bagi contoh, so saya ulang balik apa hubungkait antara flip classroom dengan rope dan pembelajaran kooperatif. Okay, so sebenarnya bila kita buat flip class, kita mengamalkan flip classroom dan murid lebih bersedia untuk melakukan aktiviti berkumpulan. Dan murid tu juga berupaya sebagai pemula, sebagai starter. Kadang-kadang bila kita buat aktiviti dengan murid, kadang-kadang bila murid tak ada yang bertindak sebagai starter, dia akan jadi suram kat kumpulan tu. Tapi bila mereka dah ada pengetahuan awal, so dia ada sebagai orang kata pencetus, cetusan. Okay. Taklah murah pada peringkat awal. Jadi murid juga akan membantu murid yang lain. Rakan bantu rakan. Macam tadi sebut guru muda ataupun bimbingan rakan sebaya peering coach dan sebagainya. Peer coaching. Okay, bantu murid. Okay, yang mungkin yang sempat tengok YouTube, dia akan bimbing murid yang langsung tak berkesempatan nak bersedia pada peringkat awal. Okay, dia akan bantu sesama mereka dan sekaligus murid ni sebenarnya membantu kita. Kita ni dia pemudah cara, kita juga dipermudahkan oleh murid kita. Okay, kita mudah nak mengajar, kita mudah nak share, kita mudah nak bimbing, kita mudah juga nak buat pentaksiran, kita mudah juga nak buat penilaian, mudah juga nak buat refleksi. Okay. So rasanya tu saja daripada saya. Okay, so kita dah ceritakan tadi bagaimana flip classroom tu dijalankan. Kita juga dah lihat bagaimana murid tu diberi peranan supaya murid tu
nampak mengaplikasikan apa yang dia dah bersedia di rumah. Okey, contoh satu kooperatif yang mungkin cikgu boleh laksanakan ada banyak. Okey, saya kongsi dengan cikgu dua. Okey, dengan peranan rope dan kelebihan flip classroom, okey. Dan kekangan flip classroom sebenarnya pun kita dah bagi option pada peringkat awal tadi. Okey, murid tak melakukan tugasan, okey, tak ada masalah. Kita tak mengharapkan murid 100% melaksanakan flip classroom, tapi murid yang mengikuti flip classroom ni dia akan bantu rakan-rakannya lain. Okey. Jadi murid juga ada option lain selain daripada video, okey, melalui bahan buku teks, papan kenyataan, tugasan awal, okey. Okey, kekangan masa persediaan guru sebenarnya tak juga sebenarnya, okey. Ni kekangan ni saya dapat daripada perbincangan rakan lah, okey, respon dia. Kekangan masa persediaan guru. Okey, sebenarnya tak juga. Sebenarnya dia sebenarnya memudahkan kita, sebenarnya memindikkan masa tempoh untuk kita berada dalam kelas. Okey, cuma tugas kita selak je buku teks, tengok apa yang kita nak ajar pada subjek berikutnya. Okey, search aja dekat YouTube ataupun sediakan print out aja bahan ataupun material yang kita boleh share dekat papan kenyataan kelas. Okey, sebenarnya bukanlah satu kekangan yang besar juga. Okey, mengaplikasikan flipped classroom dalam BDPC. Okey, so kita dah go through tadi bagaimana kita nak apply flipped classroom. So sebenarnya dia bukanlah satu cabaran yang besar, bahkan membantu cikgu-cikgu untuk lebih mudah menyampaikan apa yang kita nak sampaikan kepada murid-murid kita. Okey, itu saja cikgu, cikgu-cikgu. Okey, semoga apa yang saya sampaikan, yang saya kongsikan bermanfaat kepada cikgu-cikgu semua. Kalau ada persoalan boleh tanya, dan kalau mungkin ada nak berkongsi ke apa pun boleh kongsi bersama. Okey, dan kita sama-sama berkongsi ni bukannya untuk kita nak betul kawan lain sebenarnya. Saya juga memberi kesedaran kepada diri sendiri juga. Okey, kadang-kadang kita ni pun ada masa kita khusyuk. Kadang-kadang ada masa kita macam, kadang-kadang ada musim-musim kita bertimbul dengan kerja-kerja lain, kadang-kadang kita tak dapat nak hadap. Jadi sebenarnya kitalah sebenarnya yang mengendalikan masa kita. Kita cari peluang untuk kebaikan murid-murid generasi negara kita pada masa akan datang. Okey, sekian, wabillahi taufiq. Okey, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cikgu Amir. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pembentang. Okey, untuk makluman, sebelum kita nak mengakhiri program ini, kepada semua penonton boleh mengisi borang kehadiran yang akan dilinkkan dengan SPL KPM yang telah dipaparkan, dan juga borang maklum balas dan sijil penyertaan bagi bagi program ini. Okay, untuk makluman, sijil hanya adalah terhad kepada 100 penyertaan terawal sahaja. Okey, jadi rasanya masa 1000, minta maaf ya Allah, bercakap pun salah dah. 1000 penyertaan terawal sahaja. Okey, rasanya program kita telah mencapai ke penghujung program. Selesai sudah program strategi pedagogi PAK 21, PAK 21, Flip Classroom dalam PDPC Norma Baru Daerah Sepang untuk kali ini. Jadi ucapan tahniah dan syabas buat semua pembentang di atas kesudian berkongsi ilmu. Terima kasih juga diucapkan kepada semua guru-guru dan juga penonton yang menyertai program pada hari ini. Semoga semua penonton akan dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam program ini. Okay, pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian saja untuk kali ini. Bagi pihak penganjur, kami ingin merakamkan jutaan kemaafan di atas sebarang kelemahan dan kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Mohon maaf juga dari saya sekiranya ada terkasar bahasa.
terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian saja untuk program kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Love from Sepang. Jumpa lagi. Love from Sepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.